jumlah Tionghoa itu uh, sebagai ilmuwan uh, ilmu sosial ya uh, khususnya sejarah kadang-kadang kami di dalam menulis uh, makalah ataupun uh, tulisan lain ya uh, terbentur pada uh, hampir tidak adanya data uh, Tionghoa yang cukup sahih dalam arti studi-studi uh, yang dilakukan sebelum tahun 2000 itu kebanyakan uh, diambil berdasarkan asumsi saja ya. Saya mohon izin uh, share screen. Karena dalam uh, perjalanan sejarah Republik Indonesia, etnisitas atau suku bangsa tidak pernah menjadi satu item yang ditanyakan oleh petugas sensus. Hal ini berbeda dengan sensus uh, yang dilakukan oleh Belanda pada, pada tahun 1930 yang dikenal dengan nama Volkstelling. Itu cukup detail ya, Volkstelling ya. Uh, bahkan Tionghoa itu eh, dipecah ke dalam eh, berbagai dialek ya. Tidak hanya Tionghoa, satu kesatuan seperti yang eh, kita lihat di dalam sensus yang dilakukan setelah masa reformasi ini. Seperti misalnya dalam sensus eh, 1930, kita bisa tahu bahwa orang Hokian adalah eh, kelompok Tionghoa terbesar di Nusantara, disusul oleh HK. Nah, ini kemudian yang tidak diperinci itu lain-lain itu adalah di uh, urutan ketiga kemudian orang Kuangfu atau Kuangtung, baru kemudian uh, orang Tiong Teoju di uh, urutan kelima. Nah, ini yang menarik juga ada yang disebut bumi putra atau pribumi. Ini mungkin adalah istri-istri dari orang Tionghoa ataupun anak yang diadopsi ya. Nah, ini adalah sensus dari uh, 1930 yang sangat kecil. Nah, eh uh, Menarik sekali bagaimana akhirnya ketika reformasi itu digulirkan, akhirnya isu uh, etnisitas itu dimasukkan kembali, eh, dimasukkan bukan dimasukkan kembali ya karena memang tidak pernah ditanyakan sejak Indonesia berdiri 1945. Nah ma untuk malam ini kita sangat beruntung kedatangan uh, tiga orang uh, pakar yang saya boleh menyebutnya adalah the Dream Team ya. Mereka adalah orang-orang uh, yang sangat uh, apa ya. Uh, expert yang betul-betul expert di bidangnya dan kebetulan sekali ketiga orang ini sudah saling mengenal satu sama lain dengan sangat baik bahkan mereka sudah berkolaborasi. Nah, untuk itu pertama-tama saya aturkan terima kasih kepada Profesor Aris Ananta yang sudah menghubungi ketiga narasumber ini serta berkenan untuk berbagi di depan gotio ini untuk memuaskan perasaan ingin tahu kita serta menjawab rasa penasaran kita, berapa sih jumlah Tionghoa itu? Nah, pembicara pertama adalah Pak Sairi Hasbullah. Beliau adalah statistisi, statistisi dan demografer senior lulusan dari Universitas Flinders di Australia dan beliau aktif di BPS, mantan deputi statistik, statistik sosial ya Kemudian juga karir internasional Pak Sairi ini cukup, uh, cukup kinclong kalau saya boleh uh, mengatakan ya. Beliau ketua steering group on population and social statistics di PBB ini, ESCAP 2015-2018. Uh, nah Pak Sairi ini termasuk orang yang langka ya karena sebagai ahli statistik beliau juga senang menulis uh, termasuk di media masa. Kalau dulu di masa Orde Baru ada nama Pak Sucipto Wiro Sardono yang banyak menulis di koran-koran, nah, ini ada Pak Sairi Hasbullah. Nah, Pak Sairi ini salah satu tulisannya sampai saya clipping di Kompas 2011, mengapa suku Jawa dan Tionghoa itu berkurang jumlahnya. Jadi, beliau bisa menyampaikan suatu topik yang berat dalam bahasa yang ringan dan untuk konsumsi publik. Nah, ini adalah profil pembicara kita pertama ya. Nah pembicara kedua adalah uh, Dr. Evi Nurvidia Arifin ya Bu Evi. Uh, sekarang Bu Evi uh, Bu Evi juga seorang demografer dan ahli statistik. Beliau sekarang posisi di Universiti Brunei Darussalam. Uh, Bu Evi mendapatkan PhD statistik sosial dari uh, Southampton. Kemudian Bu Evi pernah berkarir di UI, di ISIS Singapura dan di Oxford University. Dan uh, prestasi Ibu Evi antara lain pada tahun 2012 dia diberikan anugerah dari Universitas Canberra dan sejak uh, tahun tersebut beliau menekuni pemetaan suku bangsa di Indonesia dengan uh, pendekatan statistik demografi. Nah, kemudian uh, pembicara ketiga ini adalah juga ekonom dan demografer senior, Pak Aris Ananta. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sejak 1995, dan pada tahun tersebut ketika beliau dikukuhkan, beliau adalah profesor demografi termuda dalam sejarah uh, sampai waktu itu ya. Saya tadi bertanya, Pak Aris usia berapa itu? 39 lebih uh, lewat ya, jadi sebelum 40 sudah menjadi profesor. Uh, PhD dari Duke University, uh, dengan spesialisasi ekonomi kependudukan, dan Pak Aris ini juga uh, melanglang jagat di lembaga demografi UI, kemudian di Departemen Ekonomi NUS dan di ISIS Singapura. Ini di sini ada juga rekan Pak Aris Ananta ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat malam Pak Budi di apa ada di sini Pak Budi? Pak Budi, kami ucapkan selamat, juga Pak Budi ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau penonton setia Gotio juga, dan baru saja dikukuhkan menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, jadi Pak Budi Fransidi ini uh, mengikuti jejak uh, Profesor Aris Ananta. Sekali lagi selamat ya Pak Budi Fransidi ya. Nah kemudian untuk malam ini uh, kita bisa melihat uh, bahwa para pembicara ini sudah banyak berkolaborasi menghasilkan buku, uh, salah satu buku yang jadi Pak Aris dan Bu Evi ini bukan hanya suami istri tapi juga uh, pasangan yang produktif dalam memproduksi buku-buku uh, kependudukan yang sangat apa ya highly recommended. Nah, salah satu buku mereka adalah Penduduk Indonesia yang sudah diterjemahkan ya. Ini adalah analisis sensus tahun 2000. Ini uh, masih bisa didapatkan ini di toko-toko buku online kalau Ibu Bapak ada yang tertarik silakan judulnya Penduduk Indonesia Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik. Nah, kemudian uh, ketiga pembicara ini juga pernah berkolaborasi menulis buku berjudul Demography of Indonesian Ethnicity. Kemudian Bu Evi dan Pak Sairi pernah juga menulis uh, bersama Pak Agus Pramono menulis satu artikel jurnal Chinese Indonesians, How Many, Who and Where. Ini yang menginspirasi uh, acara malam ini ya. Judul apa uh, artikel jurnal ini. Nah, kemudian... Untuk malam hari ini kita juga di, akan dipandu oleh uh, sejarawan muda Mas uh, F.X. Domini Hera yang saya biasa panggil Mas Sisko. Beliau adalah sejarawan mahasiswa S2 di Gajah Mada dan banyak menulis juga, tidak kalah dengan senior-seniornya ini. Bahkan uh, Sisko ini masih muda sudah bisa menyunting buku yang sangat tebal judulnya Urip Iku Urup yang merupakan face script atau persembahan 70 tahun untuk Profesor Peter Carey. Uh, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Aris dan uh, Bu Evi, serta Pak Sairi, serta Mas Sisko yang sudah memandu acara ini ya. Jadi, uh, tanpa berpanjang lebar, silahkan uh, Sisko untuk membuka acara ini. silahkan Terima kasih Pak Didi, uh, terima kasih tadi Mbak Evi, uh, Mas Michael, dan Mas Ravando uh, selaku penggagas dan pengawal uh, Gotio kita yang sudah mencapai lebih dari 40 pertemuan. Dan sekarang kita akan membicarakan uh, topik yang buat saya menarik. Biasanya kalau ngomong uh, etnografi gitu ya, etnisitas itu kan teman-teman antro, teman-teman ilmu budaya. Tetapi karena sekarang kita akan membicarakan etnografi, kita akan bertemu dengan para statisi yang sudah wah, berpuluh-puluh tahun lah makan asam garam. Manisnya dunia penghitungan cacah, jumlah penduduk, dan khususnya hari ini, kita akan berbicara mengenai e, Tionghoa. Nah, nanti urutannya adalah Pak Aris akan memanaskan e, pengetahuan kita bersama terkait isu-isu apa saja yang penting untuk diketahui, terkait dengan sensus, baik yang terkini maupun yang di masa lampau. Dan nanti Pak Sahiri juga akan menindaklanjuti dengan kira-kira tantangan ke depan dari sensus uh, Tionghoa dan tantangan kebersamaan ke depan keindonesiaan seperti apa dilanjutkan dengan etnograf uh, etnodemografi dari Ibu Evi Nurvidya Arifin dan nanti akan ditanggapi oleh Pak Aris. Masing-masing pembicara nanti uh, setengah jam. Tetapi sebelum ke Pak Aris, saya menginginkan Pak Didi Kuartanada untuk bercerita oh, iya. pengalaman personal ataupun pengalaman uh, yang Refleksi, lah, jadi pengalaman dengan refleksi. Bagaimana sih selama ini menghadapi sensus terkait dengan <tuk> uh, identitas itu sendiri? Ya, terima kasih Sisko. Maaf, tadi saya kelupaan. Eh, saya sendiri lahir dari pernikahan campuran Tionghoa dan Jawa. Ya, jadi ketika dihadapkan ke pertanyaan di sensus, saya sendiri bingung mau menjawab apa. Nah, saya lihat ini mungkin nanti bisa dijelaskan ketika pembicara. Ya, mengapa dalam... Uh, pilihan di dalam sensus itu ada suku bangsa Indonesia. Begitu mungkin mungkin nanti bisa dijelaskan dari ketiga pembicara. Jadi, karena saya itu mengalami kebingungan, saya memilih Indonesia itu. Nah, itu juga uh, Cisco. Uh, dalam beberapa kali uh, pertemuan uh, teramah atau apa dengan organisasi Tionghoa, misalnya, mereka memiliki data juga. <laughs> Jadi, misalnya, kelompok etnis X, saya pernah datang ya, mereka mengklaim. Jumlah eh, anggota kami itu sebanyak eh, berapa juta gitu, tapi menurut saya angka itu terlalu besar gitu, dan datanya dari mana tidak jelas. Kemudian di awal-awal reformasi itu mungkin eh, para pembicara masih ingat, waktu itu diklaim bahwa Tionghoa itu adalah suku terbesar ketiga setelah Jawa dan Sunda, waktu itu cukup rame juga ya perdebatannya ya. Nah cuman tuh data dari mana saya juga tidak tahu, dan juga bahkan saya pernah mendengar guru besar dari Tiongkok. Dia juga memberikan satu data yang kok saya merasa terlalu besar angkanya dan dia tidak menjelaskan itu sumbernya dari mana. Nah malam ini kan memang kita akan berbicara data dan problematikanya ya. Ini ada Ibu Bapak dari ketiga institusi yang sangat prestisius ini mungkin kita harapkan bisa menjelaskan. Mungkin juga teman-teman lain yang kebingungan seperti saya ini kan sekarang makin banyak pernikahan campuran ya jadi ketika sensus itu menjawab apa gitu jadi mungkin nanti bisa di, lebih dijelaskan oleh ketika bicara itu Sisko terima kasih ya terima kasih Pak Didi eh, ke, Pak Didi dengan Pak Leo Suryadinata beberapa waktu yang lalu juga membicarakan eh, mengenai totok dan peranakan yang makin lama juga makin berubah ya konlasinya dan di forum ini nanti kita bisa sama-sama eh, membicarakan lebih dalam kok ada yang menurun, kok ada yang melebur, dan bagaimana sistem pencatatannya dalam sensus. Nah ini menarik sekali, Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Profesor Aris Ananta. Beliau adalah seorang coklat ya, cowok klaten. <laughs> Where are you come from? I'm from Clayton. Where is Clayton between Jogja and Solo? <laughs> Jadi Pak Aris ini menjadi diaspora Klaten di Brunei sekarang. Nah, silakan Pak Aris. Jadi topiknya jumlah orang Tionghoa di Indonesia dan mungkin saya sebutkan bahwa tiga dari kami tiga orang kami ini semuanya kami adalah statistician. Bedanya saya juga seorang ekonom yang memperhatikan pakai statistiknya dan Pak Sairi itu seorang ekonom dan eh seorang statistician dan juga berkecimpung langsung dalam pengumpulan data statistiknya. Sedang Ibu Evi itu adalah lebih banyak pada pengguna statistiknya dan banyak menggunakan data-data dari BPS. Dan makanya kami juga dengan BPS merasa dekat sekali karena terima kasih akan data-data dari BPS. Sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih pada Badan Pusat Statistik yang selama ini telah bekerja sama dengan kami, saya dan Bu Evi dan juga Pak Sairi sebagai orang BPS juga dan teman-teman di BPS yang telah berkenan bekerja sama untuk menghasilkan statistik suku bangsa di Indonesia. Bukan hanya suku bangsa tapi kami juga sering bekerja sama dengan BPS dan khususnya data-data yang akan kami sajikan bertiga di sini memang merupakan kerjasama untuk menghasilkan statistik suku bangsa di Indonesia. Sejak buku-buku kami yang pertama yang disebutkan Pak Didik pada tahun 2003, itu juga merupakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Saya pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih pada Prof. Leo Hinata yang saya senang sekali juga hadir di ruangan ini. Beliau itu menurut saya salah seorang pelopor studi Tionghoa di Indonesia. Kalau saya ketemu orang yang mempelajari Tionghoa di Indonesia, saya tanya sudah baca tulisannya Pak Leo belum kalau sampai belum baca saya ragu-ragu ini sudah benar mempelajari Tionghoa Indonesia belum itulah Pak Leo ya dan gara-gara beliau ketika saya ketemu beliau di tahun 2002 di ICC Singapura saya jadi tertarik pada suku isu bangsa saya ini ekonom jadi ekonom biasanya nggak bicara suku bangsa gitu ya dan seperti dikatakan Mas Hera tadi Mas Sisko, kami bicara suku bangsa bukan seperti seorang antropolog dan kami tidak merasa lebih baik dari antropolog kami belajar dari teman-teman sosiologi dan antropologi tapi kami memberikan kontribusi yang lain dari bidang statistiknya jadi satu pendekatan yang melengkapi pendekatan-pendekatan lain nah saya mulai tertarik itu gara-gara Pak Leo Pak Leo itu mengejar saya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang statistik ya Sampai tiga bulan kami berdebat dengan Pak Leo soal statistik itu, soal statistik Tionghoa di Indonesia, dan dari situlah saya jadi tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan kemudian mempelajari statistik suku bangsa di Indonesia, bukan hanya suku Tionghoa. Statistik untuk suku bangsa itu lebih dikenal dengan istilah etnodemografi. Terima kasih, Pak Leo, sekali lagi dan senang sekali, Pak Leo, hadir di sini. Ini adalah buku pertama yang kami hasilkan dengan Pak Leo, dengan Bu Evi, dengan saya sendiri. Ini diterbitkan di Institute of Southeast Asian Studies 2003. Dihasilkan berdasar publikasi, bukan data mentah. Publikasi data sensus penduduk 2000. Nanti Pak Sairi bisa bicara lebih banyak tentang hal ini. Kalau di sini tadi, kita data-datanya adalah data nasional dan data provinsi yang kami hasilkan dari publikasi itu datanya belum dikelompokkan dengan bagus, kami membuat pengelompokan pada tingkat nasional dan provinsi di buku ini. Di buku ini, setahun kemudian Indonesian Electoral Behavior kami bicara tentang memanfaatkan statistik untuk melihat pemilihan umum tapi kami juga menambahkan data statistik orang Jawa pada tingkat kabupaten. Ini pertama kalinya ada data orang Jawa pada tingkat kabupaten. Pertanyaannya adalah siapakah orang Tionghoa, siapakah orang Jawa, orang Sunda, orang Palembang, orang Batak, dan seterusnya. seterusnya. Jadi walau kita bicara mengenai orang Tionghoa, hal yang sama juga menjadi pertanyaan untuk suku lain di Indonesia. Dan dalam forum ini kami bicara Tionghoa, tapi juga dalam konteks suku-suku bangsa lain di Indonesia. Pertanyaannya adalah Aris Ananta itu orang Tionghoa atau bukan? Kalau selama di Brunei dan di Singapura, kalau bertemu orang Tionghoa, saya sering diajak bicara bahasa Mandarin atau dialek lain dari bahasa Tionghoa dan jawab saya hanya "xie-xie" saja. Saya tidak tahu gitu ya. Dan dari situ saya mendefinisikan karena saya di, di, dianggap orang Tionghoa, saya itu orang Tionghoa, karena diajak bicara ngomong Tionghoa. Dan bukan hanya itu, di Brunei itu banyak orang Jawa, di pasar-pasar, di warung-warung pasar -pasar, itu banyak orang Jawa. Dan ketika saya ngomong Jawa, mereka tuh kaget, oh saya kira Chinese gitu ya. Dari definisi-definisi dari pengalaman ini, saya mendefinisikan saya itu orang Tionghoa. Tapi di kesempatan lain, saya juga dikatakan oleh istri saya, saya itu bukan orang Tionghoa. Katanya apa? Karena menurut istri saya, saya itu penampakannya Tionghoa. Tapi kalau marah pakai bahasa Jawa, gitu ya. Kalau sakit pak keluarnya bahasa Jawa. Cuma yang tidak terucap adalah kalau merayu juga bahasa Jawa, gitu ya mungkin. Nah, menurut definisi itu saya ini orang Jawa. Jadi memang sulit untuk mengatakan siapakah orang Tionghoa, siapakah orang Jawa, orang Sunda, orang Palembang. Pembicara berikutnya Pak Sairi, Pak Sairi ini sipit, tapi bukan orang Tionghoa. Nah silahkan menebak Pak Sairi ini di mana, dan ini hobi kami adalah sekarang itu suka menebak-nebak. Bu Evi, kalau di Kelapa Gading Jakarta kadang-kadang dipanggil Cik, tapi dia bukan orang Tionghoa. Nah itu bisa juga, sebetulnya dia orang mana gitu. Angka, nah, seperti dikatakan oleh Pak Didi dengan Pak Sisko tadi ya. Angka itu berapa jumlahnya? Ini dapat sangat sensitif di zaman Orde Baru. Bahkan statistik suku bangsa, bukan hanya suku Tionghoa, tidak boleh dikumpulkan, apalagi dipublikasikan karena ditakutkan membuat ketidakstabilan suku bangsa. Saya baru tahu hal ini dari Pak Leo, ya, waktu ketemu Pak Leo, ceritakan tentang hal ini, dan baru kemudian di tahun 2000, 2000, seperti dikatakan Pak Didik, pemerintah Indonesia siap menghadapi risiko bahwa lebih baik kita tahu walaupun itu mungkin tidak menarik tapi kita harus tahu apa yang terjadi. Nah masalahnya di balik angka itu ada konsep. Siapakah Tionghoa di Indonesia seperti saya katakan tadi ya. Bagaimana mengumpulkan data dengan konsep ini. Di sensus penduduk nanti Pak Syairi akan cerita lebih lanjut memberikan satu pendekatan yang berbeda dengan teman-teman antropologi bukan mengatakan bahwa kami lebih baik tapi memberikan cara lain yaitu menurut persepsi responden terserah responden kita itu mau bilang apa bahwa wawancara tidak boleh intervensi peranan persepsi di sini sangat penting untuk menyimpulkan banyak atau sedikit tergantung sampel yang ditemui saya pernah ingat waktu saya mahasiswa di UI tahun 70-an Kebetulan ada teman dari Klaten, kota kelahiran saya, datang ke Jakarta menengok keluarganya yang sakit di Jakarta. Saya antar ke rumah sakit dan setelah pulang dia bilang begini, Riz, ternyata orang Jakarta itu banyak yang sakit ya. Nah, saya ketawa lah kamu ke rumah sakit ya, banyak orang sakit. Nah tapi ini kelihatannya lucu, tapi persepsi ini menjadi penting sekali untuk melihat orang Tionghoa itu banyak atau sedikit. Kalau sehari-harinya orang itu ketemu dengan orang Tionghoa, dia akan bilang orang Tionghoa itu banyak." Tapi kalau jarang ketemu, ya dia bilang jumlahnya sedikit. Dan besar kecil itu dampak sangat relatif. Perdebatan orang Tionghoa. Ada yang mengatakan banyak orang Tionghoa yang tidak mengaku. Saya beri tanda petik kata mengaku itu ya. Karena tidak mengaku itu kadang-kadang berkomunikasi menyembunyikan sesuatu. Ada orang yang melihat Tionghoa itu jelek. Maka mereka mengatakan bahwa ada orang Tionghoa yang tidak mau mengaku sebagai orang Tionghoa. Ada pula orang yang melihat Tionghoa mendapat diskriminasi sehingga orang Tionghoa takut mengaku sebagai orang Tionghoa. Dua hal ini mungkin terjadi di era Orde Baru. Zaman Orde Baru saya tidak pernah terbuka mengatakan saya itu orang Tionghoa. Tapi terima kasih di zaman reformasi. Sekarang kalau ditanya saya orang Tionghoa, iya memang orang Tionghoa. Namun hal ini kemungkinan-kemungkinan ini kecil di era reformasi khususnya di tahun 2010 saat sensus penduduk dilaksanakan yang datanya akan banyak dibicarakan di acara Gus Pin Tiong Wayu ini. Saat ini orang lebih bebas menyatakan siapakah mereka. Pertanyaannya lagi sekarang, 1 persen, 2 persen, 3 persen, 5 persen, atau 10 persen. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita dengarkan dari Pak Sairi dan Bu Evi. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Pak Aris sudah memanaskan Uh, latar belakang pembicaraan kita kita akan semakin dalam, ibu bapak sekalian. Berikutnya kita akan mendengarkan langsung materi dari Pak Sairi. Pak Sairi akan membawa kita sebagai seorang warga bangsa sekaligus warga negara. Kita akan diajak semakin mengenal siapa diri kita. Silakan Pak Sairi. Terima kasih ya Mas Sisko. Nah, <tuh> sudah menuntun acara kita ini. Uh, gimana suaranya terdengar, Pak? Didi. Jelas, jelas, Pak. Uh, Oke. Okay. Uh, jadi uh, ada beberapa bagian yang akan saya share atau saya ingin berbagi dengan teman-teman di sini. Uh, yang pertama adalah kita akan bicara mengapa kita mempelajari suku, konsep suku, dan sebagainya. Yang kedua adalah statistik tentang suku bangsa itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana sih implikasi-implikasi ke depan? Apa antisipasi-antisipasi ke depan yang bisa kita kita diskusikan bersama-sama? Yang pertama adalah kita misalnya sekarang ya masuk ke era yang disebut SDGs itu teman-teman dan kita semua udah tahu. Dan salah satu target SDGs itu adalah reduce inequality. Between and among the countries gitu. Jadi uh, bagaimana kita mengurangi uh, ketimpangan-ketimpangan uh, apa uh, antara kita sendiri, antara suku, antar uh, jenis kelamin, antar uh, golongan, antar agama dan sebagainya gitu, sehingga nanti tercapai apa yang ditargetkan oleh SDGs itu sendiri yaitu No one left behind atau leave no one behind gitu. Jadi diharapkan pada tahun 2030 nanti betul-betul nggak ada lah dari suku apapun, dari agama apapun, dari ras apapun, dari apa kelas apapun gitu yang tertinggal. Itulah cita-cita daripada SDGs itu. Nah disinilah kita merasakan bahwa mengumpulkan data suku, mengetahui seluk-beluk tentang suku itu sangat strategis sekali. Jadi bukan hanya sebetulnya untuk kepentingan SDGs, tapi itu juga apa? Itulah ciri kita, itulah identitas kita. Dan dalam konteks kita sebagai bangsa yang nation in making sekarang ini, saya sering sekali dan suka sekali mengutip kata-kata Bung Karno ya, yang sedikit dimodifikasi sama dengan ala kaftan itu artinya kita bisa membangun kekuatan itu asal kita bersama-sama membangun kekuatan itu karena itu kita perlu mengetahui kekuatan kita masing-masing suku, masing-masing kelompok, masing-masing apa golongan dan sebagainya. Yang seperti kata Pak Iris tadi, kita sebetulnya bukan Tionghoa saja, semua suku itu perlu kita ketahui bagaimana sebetulnya apa beragam ihwal yang ada di sana gitu. Nah mari kita lihat bagaimana konsep suku itu sebetulnya kita masuk ke suku sekarang ini. Kalau kita bicara tentang suku sebetulnya ada ratusan ya definisi dan tidak ada kesepakatan itu antar para ahli. Suku itu apa sih sebetulnya gitu? Di sini saya kutipkan sedikit apa yang dikemukakan oleh Mark Weber sebetulnya. Uh, ya yaitu ya satu keturunan kesamaan fisik dan adat istiadat dan sebagainya dan banyaklah sebetulnya ini hanya satu contoh aja nah dalam menentukan suku dalam menentukan suku uh, saya banyak ya yang ingin saya sampaikan jadi maaf mungkin agak sedikit cepat gitu dalam menentukan suku itu memang selama ini kita kenal dua pendekatan ya ada yang primordialis gitu yang memandang suku itu sebagai sesuatu yang given gitu. Enggak bisa dirubah lagi sejak lahir itu yaitu sukunya gitu. Ada yang juga yang eh, pendekatan konstruksionalis gitu. Jadi lebih cair gitu. Jadi suku itu bisa berubah. Uh -uh. Jadi tergantung dia merasa sebagai suku apa. Pengalaman-pengalaman budaya yang bersangkutan itu juga sangat menentukan. Dan nantinya di dalam pengumpulan data itu ada yang kita kenal misalnya dengan self declaration atau self identification yang memungkinkan seseorang itu dari suku apapun dapat mengidentifikasi dirinya sebagai orang orang apa gitu dan biasanya terkait dengan pengalaman-pengalaman budaya di mana dia sudah hidup pada suatu lokalis, lokalitas uh, tertentu gitu di Cina, saya ambil contoh misalnya etnis dapat diubah dalam kehidupan, eh, tidak dapat diubah dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau ada orang campur di Cina itu, apa dari suku campuran, dalam sensusnya itu hanya disuruh boleh sekali saja memilih satu kelompok etnis sekali seumur hidupnya, nggak bisa berkali-kali. Tetapi kita lebih cair Indonesia ini dan beberapa negara sebetulnya lebih cair lagi kita bisa menentukan sepuluh 10 tahun yang lalu kita sebagai suku a20 uh, tahun yang akan datang sebetulnya sesuai dengan konsep uh, konstruksionalis tadi itu kita bisa uh, uh, apa memilih suku lain gitu uh, jadi ini ini cair sekali sifatnya nah bagaimana dengan pengumpulan data suku di dunia ini uh, Bervariannya besar sekali ya, bervariasi sekali. Data suku itu dikumpulkan banyak negara dan memang umumnya melalui sensus gitu. Saya belum pernah dengar ada pengumpulan data suku dengan instrumen yang lain gitu. Yang ada hanya data data sensus gitu. Dan biasanya digandeng juga itu suku itu nggak murni suku digandeng dengan asal negaranya dan sebagainya gitu. Ada yang mendefinisikan etnis sebagai asal negara, misalnya. Eh, jadi bervariasi sekali. Ada yang mendefinisikan etnis sebagai kasta etnis eh, kasta di India, Nepal dan sebagainya gitu. Bahkan di Singapura itu dialek grupnya gitu. Di Latvia itu etnis didefinisikan sebagai kebangsaan. Dan segala macam-macam lah bervariasi sekali gitu. Eh, itu yang terkait dengan Pengumpulan data suku di dunia gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini kita mengumpulkan data suku itu bersumber dari satu sumber sebetulnya. Saya belum 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 dengar ada sumber-sumber lain dalam artian yang masif seluruh Indonesia ya. Dalam artian mengumpulkan data suku se-Indonesia, kecuali untuk mungkin apa apa case-case tadi dan sebagainya mungkin uh, ada cara-cara lain gitu yang metode yang paling umum adalah lewat sensus dan seperti dikatakan Pak Aris tadi uh, dulu tahun 1930 70 tahun kemudian kita uh, nggak ada Pak Didik juga tadi uh, uh, sudah menyinggungnya tidak ada pengumpulan data suku baru tahun 2000 kita kumpulkan data suku itu pun sejarahnya sebetulnya tahun 2000 itu Ya perjuangan teman-teman kita ya luar biasa sekali karena waktu itu kan masih masih kita punya pikiran bahwa mengumpulkan data suku itu sesuatu yang sangat sensitif sekali. Tetapi rangkaian apa diskusi para ahli waktu itu uh, uh, menyimpulkan bahwa ini penting sekali untuk melihat karakteristik orang Indonesia. Kalau kita bicara kebinekaan kita ya tentu data suku itu sangat penting sekali gitu dan uh, tim steering komite sensus penduduk itu uh, waktu itu seingat saya uh, menteri dalam negeri men, uh, menteri koordinator kesejahteraan rakyat uh, menteri dan sebagainya termasuk uh, uh, ke kepala bps sendiri itu menghadap presiden gusdur uh, karena kita kita belum pede sebetulnya untuk mengumpulkan data suku gitu Nah, Gus Dur mengatakan itu harus dikumpulkan. Uh, jadi betul-betul uh, luar biasa sekali Gus Dur membuka ya uh, uh, kesempatan kita, kesempatan uh, uh, BPS yang menyelenggarakan sensus penduduk 2000 itu untuk mengumpulkan data suku tersebut. Gitu. Nah, disitulah mulai dilaksanakan uh, pengumpulan data suku walaupun. Uh, se -se se-ingat saya, sepengetahuan saya, data suku hasil sensus penduduk tahun 2000 itu hmm, banyak sekali ya problem-problem yang artinya kita perlu agak hati-hati gitu karena uh, situasi waktu itu. Yang pertama adalah banyak sekali daerah-daerah uh, sebetulnya yang yang tidak komplit uh, apa apa pendataannya karena adanya konflik waktu itu. Misalnya tujuh kabupaten di Aceh gitu, tujuh kabupaten di Aceh itu beberapa kecamatan itu nggak bisa dimasukin oleh petugas sensus kita gitu uh, waktu itu gitu karena karena uh, kondisi keamanan yang tidak 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 cukup kondusif begitu juga di Ambon di Maluku Tengah di apa beberapa uh, kecamatan di apa Sulawesi Tengah juga uh, yang akhirnya apa yang dilakukan oleh BPS waktu itu ya mengestimasi mengestimasi itu daerah-daerah yang kita tidak cukup cukup apa kondusif untuk melaksanakan sensus penduduk waktu itu itu. Nah, jadi itu catatan tentang sensus penduduk 2000. Kemudian terkait etnis Tionghoa, mungkin ada catatan juga dari saya sensus penduduk 2000 itu jadi bukan saja sebetulnya ada trauma ya untuk mengaku Tionghoa karena karena hasil sensus penduduk 2000 itu etnis Tionghoanya kan hanya uh, sekitar 0,9 persen kalau nggak salah uh, koreksi Pak Aris kalau saya salah kalau 0,9 persen uh, jadi rendah sekali sebetulnya bukan saja adanya under coverage waktu itu karena situasi yang tidak kondusif uh, walaupun sebetulnya uh, kita tidak apa mempublikasikan seluruh provinsi waktu itu ya uh, tentang tionghoa tapi juga ada semacam apa ya jadi ada orang yang bisa kita tanya tapi tidak mengaku tionghoa itu ada ya sekelompok itu tapi ada juga yang pada sensus 2000 uh, kebetulan waktu itu saya koordinator untuk sensus penduduk tahun 2000 untuk provinsi jawa barat termasuk Banten gitu. Jadi saya amati gitu di Jawa Barat dan Banten waktu itu banyak sekali problemnya nggak bisa kita mendata di rumah beberapa saudara-saudara kita terutama di kawasan-kawasan yang yang spesial lah gitu dan saya yakin ini juga terkait dengan trauma uh, yang masih belum sepenuhnya hilang waktu itu gitu. Jadi ada ada under recorded karena jawabannya mungkin Uh, uh, tidak tanah kutip mengaku tionghoa ada under recorded efek daripada uh, uh, ketidakmampuan kita sendiri untuk melakukan pendataan secara maksimal di beberapa kawasan waktu itu jadi agak anjong memang apa dari dari yang kita bayangkan data uh, uh, suku waktu itu itu nah Gimana sih populasi 15 suku terbesar Indonesia sekarang ini hasil daripada sensus penduduk 2000? Jadi data suku yang ada sekarang ini, oke okay, kita punya data sensus penduduk tahun 2000, tetapi uh, saya meyakini bahwa data suku yang ada sekarang ini adalah uh, yang bisa kita betul-betul pedomani maksud saya walaupun data SP 2000 juga cukup berharga ya tentu sangat berharga sebagai indikatif statistik gitu tetapi data satelit sensus penduduk 2010 itu sangat-sangat uh, bagus uh, uh, untuk kita pedomani dan kita telah menghasilkan 609 sekitar itu suku bangsa di Indonesia hasil eh, uh, klasifikasi yang dipimpin Pak Aris Ananta dan Bu Evi sebetulnya. Kita kita juga ikut sebetulnya, tetapi eh, uh, kita bantu Bu uh, Pak Aris dan Bu Evi waktu itu uh, dari 1.331 kode suku bangsa tahun 2010 ya kita kita apa reklasifikasikan kita regrouping lagi waktu itu sehingga kita mendapatkan sekitar 600-an Uh, apa suku bangsa yang 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 ada di Indonesia ini dan uh, dari 600-an itu ada 15 suku terbesar yang kita coba lihat di sini uh, uh, antara lain yaitu suku Jawa Sunda kemudian Batak Badura dan seterusnya dan suku Tionghoa itu menempati posisi ke-15 gitu posisi ke-15. Nah, suku Tionghoa menempati posisi ke-15 dan ini kalau dibanding sensus 1930 ini agak agak apa? agak bukan menurun ya, uh, meningkat secara absolut tetapi dengan rentang waktu 80 tahun dari uh, sensus penduduk 1930 tentu kenaikannya uh, seperti yang banyak didiskusikan juga oleh teman-teman uh, tidak uh, seperti yang dibayangkan gitu. Tetapi kembali kepada konsep yang kita adopsi di dalam sensus penduduk ini ya, ini berlaku untuk su suku apapun selama kita mengadopsi konsep yang cair tadi, yang orang bisa meng mengaku, atau bukan mengaku ya kata Pak Airselanta tadi, apa mengidentifikasi dirinya sebagai suku tertentu itu. Tentu, dia bisa berubah-ubah, bisa berubah gitu. Jadi, populasi antar etnis itu bisa cair sekali. Sebetulnya, suku Betawi misalnya itu cenderung melaku, mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya, kenapa? Seperti yang saya tulis di Kompas itu, gitu. Kenapa suku Betawi mengalami peningkatan yang signifikan? Karena banyak sekali generasi, mungkin keempat, kelima daripada teman-teman suku Jawa yang tinggal di Jakarta yang nggak bisa lagi bahasa Jawa, orang Palembang yang tinggal di Jakarta dan sebagainya itu sudah mengaku ketika didatangi petugas sensus sudah mengaku sebagai orang Betawi dan kita akomodir sebetulnya gitu. Jadi orang Betawi itu cenderung naik, orang Jawa justru cenderung walaupun populasinya terbesar 40 dari penduduk Indonesia cenderung sedikit stagnan gitu bahkan ada ada penurunan dari populasi dari persentasenya bukan dari absolutnya orang Jawa itu sendiri karena faktor orang Jawa yang datang di awal abad ke-20 ke Sumatera itu banyak sekali yang masih mengaku Jawa tapi banyak juga terutama yang kawin campur itu yang sudah tidak lagi mengaku sebagai orang Jawa dan ini juga terjadi pada saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa gitu. Jadi banyak sekali yang tidak lagi mengaku sebagai uh, uh, yang 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 sudah bertempat tinggal lama uh, seperti Pak Arisa Nanta gitu di Klaten sana sudah ber generasi generasi gitu uh, apa uh, berketurunan uh, beberapa generasi gitu. Jadi uh, kemungkinan sudah tidak uh, uh, mengakui lagi sebagai uh, tidak tidak menjawab sebagai uh, orang Tionghoa, terutama yang datang di abad ke 19-20 ke saya duga. Tetapi kalau yang datang di abad-abad sebelumnya, uh, saya pikir banyak sekali yang uh, memang apa ya? Bukan yang datang di abad ke 19-20 uh, banyak yang masih mengaku Tionghoa, uh, tentu saja gitu. Tetapi uh, banyak juga yang sudah tidak mengaku sebagai Tionghoa terutama yang kawin campur nanti kita kita lihatlah sama-sama bagaimana uh, 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 kemungkinan efek dari kawin campur itu gitu nah sebelum saya uh, bicara tentang apa uh, bagaimana pembawaan pembawaan yang uh, uh, yang terjadi uh, selama apa selama ini saya mungkin sedikit bicara tentang uh, penduduk nusantara kita gitu sedikit aja mungkin Pak 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 Aspi dan sebagainya itu jauh lebih ahli dari saya ya saya bukan ahli sejarah gitu dunia saya adalah statistik tapi saya hanya menyinggung sedikit aja nah kita kita selama ini kan punya teori yang namanya teori out of Africa asal-usul nenek moyang orang-orang Asia bukan hanya orang Indonesia ya itu dari migran dari eh, apa eh, sekitar gurun di Afrika sana yang nyebrang ke Asia eh, kemudian sampai ke Indonesia gitu kodon katanya gitu kan. Tet tetapi kita juga punya punya data yang terkait dengan eh, fosil Homo erectus misalnya itu kita di Sangiran itu satu setengah juta tahun yang lalu kan fosil bumi Ayu misalnya 1,9 juta tahun yang lalu. Uh, jadi saya sendiri terus terang meragukan bahwa apa teori out of Africa tadi. Se -se Tapi saya juga nggak bisa jawab siapa sih uh, orang Jawa itu sesungguhnya gitu, terutama yang yang apa manusia bumi ayu dan uh, Homo erectus tadi itu yang 1,8 tahun delapan eh, tahun juta tahun yang lalu dan satu setengah juta tahun yang lalu. Uh, siapa sesungguhnya apa? fosil-fosil uh, ini asal usulnya. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah gelombang besar di dalam literatur-literatur yang tentu teman-teman juga sudah membacanya, yaitu yang tahun 5000 sebelum masehi sampai 3000 sebelum masehi itu gelombang besar migrasi ke Nusantara itu uh, besar-besaran sekali. Itulah yang kita kenal dengan penduduk Kalimantan sekarang, penduduk Sumatera. Uh, saat ini penduduk Nusantara itu ya gelombang itu dan itu berasal dari Yunan kadang-kadang saya mikir juga ya kalau dia berasal dari Yunan berarti nenek moyang kita inilah orang yang sekarang ini kita sebut sebagai orang Indonesia asli, tapi dari Yunan gitu jadi sebetulnya ini Tionghoa menurut saya gitu gitu kemudian kita juga melihat di zaman Sriwijaya misalnya tahun 1292 eh, ketika eh, itu eh, Victor Purcell ya dan Walter itu dalam dua buku mereka mengatakan bahwa ketika Sriwijaya jatuh eh, ke Mojopahit berakhirnya Sriwijaya tahun 1292 eh, itu itu pakum sekali Sriwijaya itu nggak ada lagi pemimpinnya Siapa yang memimpin waktu itu komunitas Tionghoa Berarti komunitas Tionghoa kan banyak sekali, gak mungkin hanya segelintir aja. Kalau kita baca daripada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Purcell dan Walter ini, gitu. Nah, kemudian di masa modern kita semua sudah tahu semua, terutama teman-teman yang menikuti sejarah, bagaimana semenjak awal abad ke-18 sampai awal abad ke-20 itu gelombang besar migrasi Tionghoa itu ke Nusantara bersamaan dengan gelombang besar migrasi orang-orang atau saudara-saudara kita Tionghoa ke Malaysia gitu. Nah migrasi migran yang uh, dari abad ke 18 dan uh, 19-20 tadi uh, barangkali sebagian yang kita kenal sebagai Tionghoa sekarang ini. Kalau yang zaman Sriwijaya mungkin kita tidak kenal lagi. Uh, apa uh, Identitasnya gitu, lanjut aja. Saya bisa lanjutkan aja di slide-nya. <tuh> nah, pem proses pembauran itu ini yang ingin saya katakan. Berarti kan masif sekali ya, waktu itu gitu, waktu uh, apa sebelum abad ke-20 itu pun sudah sangat masif gitu. Uh, zaman Sriwijaya yang saya ulangi lagi, tidak kita kenal lagi dan sebagainya gitu. Lanjut aja ya. Saya tertarik sekali membaca pikiran-pikiran uh, tentang uh, uh, migran yang masuk ke, ke Nusantara di uh, abad ke 19, abad ke 18, abad ke 19 itu. Yang umumnya sebetulnya uh, kata Bu Mira Sudar, Sidarta mungkin kenal semua ya, Bu Mira Sidarta itu uh, seorang pakar gitu, uh, itu umumnya bujangan sekali, bujangan aja gitu kan. Uh, jadi uh, saya coba lihat data dari hasil sensus penduduk tahun 2000, eh, 1930 gitu. Uh, jadi yang yang sebelum sebelumnya uh, tentu sudah banyak sekali ber, ber, uh, berbaur de uh, dengan penduduk lokal dan hasil sensus penduduk 1930 ini mencengangkan saya dari semua penduduk apa apa Hindia Belanda waktu itu itu dari setiap 100 perempuan ada 154 laki-laki gitu. Di beberapa daerah gitu bahkan lebih ekstrem lagi misalnya di Bangka itu lebih dari dua kali lipat. Itu tahun 30 padahal Bu Mira Sidarta mengatakan di Bangka itu waktu datang itu yang lebih banyak lagi sebetulnya yang laki-laki dibanding perempuan itu 220 gitu perbandingannya jadi setiap 100 perempuan di Bangka tahun 1930 di itu ada 220-an yang laki-laki gitu bahkan di Blitung itu nah ini agak berbeda sedikit dengan pendapatnya Bu Mira Sidarta gitu ya karena kata Bu Mira waktu itu kalau apa di Blitung itu beda dengan di Bangka karena di Blitung itu family gitu yang bermigrasi gitu masuk ke Belitung. Kalau di Bangka itu bujangan. Tapi data tahun 1930 memperlihatkan di Belitung itu setiap 100 perempuan Tionghoa ada 375 laki-laki. Timpang sekali gitu. Dan ini tidak hanya terjadi di Bangka dan Belitung tetapi juga di seluruh Indonesia kecuali Jawa Tengah. Jawa Tengah itu relatif apa apa Uh, tahun 1930 sudah enggak terlalu banyak bedanya gitu. Uh, tapi di seluruh Indonesia berbeda sekali. Di Sumut saja, di Sumatera Utara dan sekitarnya itu ada setiap 100 perempuan itu ada 228 laki-laki gitu. Jakarta juga masih ekstrim sekali perbedaannya gitu. Perbedaan antara laki-laki perempuan gitu. Nah, ketika sensus 2010 Uh, perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dalam istilah orang statistik disebut sebagai sek rasio sek rasionya itu tinggal 101. Uh, artinya perbandingan antara laki-laki dan perempuan tidak uh, udah sama, nggak ada beda lagi gitu. Kalaupun masih banyak laki-laki itu efek dari eh, kalau orang demografi uh, apa, paham betul karena ketika orang itu lahir memang banyak laki -laki, bayi laki-laki dibanding bayi perempuan itu artinya sudah imbang antara laki-laki dan perempuan pada saat itu kemana selisih-selisih tadi itu ketimpangan ketimpangan apa antara laki perempuan dalam arti jumlah tadi gitu nah dia dia menjadi sama pada tahun 2010 gitu. Nah, ini saya kuat sekali dugaan saya tentunya karena belum ada satu penelitian pun yang membuktikan misalnya seberapa banyak kawin campur di Indonesia. Dugaan saya adalah kawin campur. Enggak ada apa apa instrumen lain ibaratnya untuk menormalisasi perbandingan ini tadi dari timpang menjadi tidak timpang. Nah, mereka yang kawin campur ini, hasil wawancara saya dengan beberapa teman-teman, saya juga kontak dengan teman-teman saya di Bangka, misal di Bangka Belitung dan sebagainya. Umumnya ketika sensus penduduk 2010, itu sudah tidak lagi mengaku Tionghoa, yang turunan-turunan daripada kawin campur ini. Jadi tidak lagi mengaku sebagai Tionghoa. Nah, di sini saya katakan efek dari self-identification, cara kita yang, yang kita adopsi dalam sensus ini, pengumpulan data sensus memang memungkinkan orang. Misalnya, saya kawin dengan suku lain, saya akan mengaku sebagai "ya". Mungkin karena saya sudah tinggal di Jawa Barat lama sekali, misalnya, saya akan mengaku sebagai orang Jawa Barat. Jadi ini konsekuensi dari ini apa metode kita, cara kita gitu dalam mengumpulkan data. Dan cara ini sebetulnya memang bagi kita sebagai orang statistik yang mengumpulkan data secara masif ini ya instrumen yang 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 logis sekali, yang yang artinya inilah pilihan terbaik bagi BPS gitu untuk mengadopsi cara itu gitu, nggak mungkin kita akan menggunakan cara teman-teman antropolog misalnya untuk mendata 200 juta penduduk memilah betul gimana turunannya dari mana siapa neneknya dan sebagainya gitu. itu sulit sekali gitu. Jadi etnodemografi itu mensimplifikasi tetapi apa eh, lazim gitu dipakai eh, di, di di dunia ini walaupun ada variasi-variasinya itu. Lanjut aja. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi itu saya juga tidak akan terlalu menyita waktu panjang supaya nanti ada diskusi kita. Nah, apa yang kita hasilkan selama ini eh, yang terkait suku Tionghoa, kita punya data tahun 2010 itu 1,2 persen, ya, 2,8 juta saudara-saudara kita dari entis tionghoa sekali lagi kita mungkin bisa mengatakan ini under recorded under reporting bisa iya bisa tidak gitu tapi yang saya ingin katakan ini adalah hasil dari metode yang kita adopsi dan dan tidak kita saja gitu yang mengadopsi cara ini saya baru saja membaca sensusnya Maaf, agak jauh. Contohnya, Senegal, misalnya, itu persis sama dengan yang dilakukan oleh Indonesia. Gitu, kalau Amerika agak berbeda. Kalau Cina, seperti yang saya katakan tadi, gitu. Dia sekali saja, dan tidak bisa berubah-ubah. Kalau Amerika, itu umumnya klasifikasi etnisnya khas banget, gitu nggak sama dengan kita gitu karena dia hanya ingin melihat ini ada Latino nggak di sudut, uh, membedakan Latino bukan Latino dan sebagainya itu itu yang yang saya lihat uh, di sensusnya Amerika tapi kalau Senegal mirip sekali dengan cara kita gitu cara kita bertanya dalam sensus itu uh, apakah kewarganegaraan dan suku bangsa saya nggak tahu juga Pak Didik tadi kalau bicara tentang Indonesia tapi dalam sensus itu pertanyaannya Apakah kewarganegaraan dan suku bangsa WNI atau dan AA atau WNA? Kalau WNI tulis suku bangsanya, kalau WNA tulis kewarganegaraannya. Hanya itu yang ada di dalam sensus kita gitu. Jadi WNI tulis suku bangsanya, WNA. Nah, kita sudah menghasilkan data suku bangsa yang kaya sekali, kaya banget gitu yang kita hasilkan ini. Uh, tidak hanya suku Tionghoa, tetapi juga suku-suku lain, sampai 609 suku bangsa dan BPS tentu saja, walaupun saya sudah pensiun, sebelum pensiun pun sering saya katakan, kita berterima kasih sekali atas kepeloporan Pak Aris Ananta, Bu Efi, juga Pak Leo Suryadinata, gitu. kami baca juga karya-karya Pak Leo yang luar biasa itu, uh, yang telah apa-apa menekuni tentang apa apa data suku ini dan bahkan Pak Aris Bu Epi itu telah mereklasifikasikan gitu melakukan regrouping yang kita juga bantu gitu kita bantu tetapi intinya Pak Aris Ananta dan Bu Epi itu apa sumbangsih yang luar biasa sekali apa yang terjadi sekarang ini kita sudah punya data suku kita lihat kesenjangan sebetulnya kita belum lihat ya bagaimana kesenjangan antara suku yang lain gitu tetapi kalau kita bicara tentang Tionghoa dan the others, Tionghoa dan lokal, memang ada suatu kepincangan ke, ke, uh, yang 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 boleh dikatakan luar biasa. Bagaimana melihatnya gitu? Uh, kita lihat dari sejarahnya gitu. Penduduk lokal itu dimanjakan sekali oleh alam. Di mana-mana sebetulnya penduduk lokal itu kalau di daerah-daerah di Asia Tenggara ini kan dimanjakan oleh alam gitu. Semua serba mudah, mau mencari ikan mudah, bertani mudah, semua mudah sekali. tinggal tebar jala ikan itu masuk dan gampang sekali. Beternak juga mudah gitu. Kemudian ada pemahaman-pemahaman mungkin yang terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal, kepercayaan-kepercayaan sehingga apa singkat ceritanya banyak nilai-nilai atau yang terbangun atau mentalitas yang terbangun di di, di kelompok lokal ini yang sebetulnya perlu penyesuaian-penyesuaian lagi dengan mentalitas-mentalitas kekinian, mentalitas-mentalitas entrepreneurship -mentalitas gitu harus di, 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 disesuaikan lagi gitu konsep nerimo misalnya pandangan di hidup di dunia ini sementara harta tidak dibawa mati fungsi uang sebatas untuk memperoleh apa benda dan sebagainya kebiasaan menggadaikan belum panen pun sudah di di dijual gitu dan sebagainya ini ada sejarahnya sebetulnya panjanglah kalau kita bicara tentang itu tapi intinya yang ingin saya katakan ada sekelompok uh, uh, apa insan Indonesia ini yang masih terbelenggu sebetulnya oleh rantai-rantai budaya. Kakinya itu ibaratnya diikat sedemikian rupa. Dan ketika kakinya itu diikat oleh rantai budaya, tentu sulit sekali untuk berkompetisi secara fair, secara sehat, secara free gitu, free competition gitu. Jadi akan kalah gitu itu. Nah sementara bagaimana dengan sejarah saudara-saudara kita Tionghoa kita semua sudah tahu bagaimana gemblengan alam dan sebagainya dan itu diturunkan terus menerus gitu. Dan tradisi merkantilistik itu sejak dulu kala tradisi dagang Cina Arab itu sudah berlangsung 1000 tahun sebelum kehadiran Islam itu sendiri gitu. Jadi dari berbagai literatur yang saya baca itu 1000 tahun sebelum adanya Islam itu sudah ramai perdagangan. Pusatnya itu di Guangzhou gitu itu dan juga bisa dibaca dengan uh, uh, dari laporan-laporan Ibnu Batutah misalnya bagaimana tradisi merkantilistik yang uh, sudah mengakar jauh dua karakteristik ini uh, kalau kita bicara kembali kepada apa yang saya katakan uh, bagaimana kita merajut nation state kita sehingga menjadi tangguh bersama kuat bersama dan sebagainya Tentu ini ini ada sesuatu tantangan yang yang, yang masih perlu kita kita uh, menjadi PR kita uh, tantangan tantangan besar. Yang satu ada budaya unggul gitu di dalam di dalam apa ya uh, apa berprestasi gitu berprestasi dan ada yang masih terantai dan terbelenggu. Lanjut karena itu. Uh, Misalnya kita lihat aja yang saya sebut ketimpangan tadi ya, bagaimana orang-orang terkaya yang ada di Indonesia ini gitu, dan apakah ini salah gitu? Enggak ada yang salah, ketimpangan ini tidak ada yang salah. Ini efek dari karakteristik yang berbeda, bukan artinya ini ini salah, ini enggak enggak, cuman ini harus kita kita ini karena kita judulnya menggosipkan ya menggosipkan jadi kita coba apa, apa tidak hanya jumlah suku tetapi juga bicara tentang tentang apa sih yang terjadi eh, di hadapan kita dan bagaimana apa berbuat sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu dan misalnya kita memang tidak punya BPS itu tidak pernah mengumpulkan data apa kekayaan misalnya menurut etnis gitu menurut suku bangsa gitu nggak pernah tapi bisa kita kita apa kita 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 dekatin dengan cara-cara lain gitu eh, sederhananya aja misalnya ya kalau kita sebagai orang demografer misalnya itu penduduk Tionghoa itu sudah mulai akan masuk penduduk usia tua gitu ya penduduk usia tua artinya apa life expectancy at birthnya itu itu jauh lebih baik dibanding suku yang lain. Uh, karena suku yang lain masih usia muda banget gitu. Dibanding suku Tionghoa yang sudah apa mendekati usia uh, apa struktur umur tua gitu. Artinya tadi itu yang saya katakan, life expectancy of birth lebih baik dan life expectancy itu adalah uh, apa kita dapatkan dari infant mortality rate. Uh, angka kematian bayi sebelum umur antara 0 sampai 1 tahun dan ini ukuran dunia untuk mencatatkan kesejahteraan suatu bangsa angka kematian bayi itu dan angka kematian bayi dari teman-teman kita suku tionghoa itu jauh lebih rendah life expectancy-nya rendah umurnya lebih tua dan sebagainya ini dari tinjauan demografinya menurut pandangan saya ini indikator dari kesejahteraan yang lebih baik dibanding yang lain. Lantas bagaimana kita ke depan ini gitu? Uh, lanjut aja. Saya hanya hanya uh, apa apa memberikan tiga poin saja yang sederhana dan masih bersifat umum dalam rangka kita membangun suatu nation state yang lebih kuat, yang lebih harmonis, lebih produktif di masa yang akan datang dan bangsa kita lebih tangguh di masa yang akan datang. Pertama, kita perlu meneguhkan kembali suatu komitmen yang lebih kuat tentang keanekaragaman budaya kita, etnis dan ras bahwa itu adalah anugerah bagi bangsa ini. Siapapun yang hidup di state Indonesia ini perlu menghargai dan ikut bersama-sama membangun budaya-budaya positif dari masing-masing Suku bangsa yang ada, yang kedua, bagaimana peran pemerintah itu? Yang lanjutkan slide, yang kedua, bagaimana pemerintah kita harapkan bisa mengurangi ketimpangan-ketimpangan ini, mengajak yang masih terantai tadi, memfasilitasi yang masih terbelenggu oleh rantai budaya tadi, untuk masuk bukan hanya diberi modal, dan kita katakan equal opportunity. Semua orang punya kesempatan yang sama. Gak bisa kalau suatu bangsa, eh, suatu kelompok masih terantai, masih terbelenggu. Suatu kelompok sudah ada apa, uh, uh, sudah lepas dari rantai belenggu. Kita katakan harus sama. tapi harus dulu dibenahi yang terkait dengan karakteristik karakteristik yang membelenggu itu. Itu yang harus dibenahi oleh pemerintah. Saya selama ini betul-betul nggak 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 setuju dengan paket-paket bantuan apa yang dikapungukakan. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita apa setiap orang yang tertinggal, no one left behind kata kata PBB kata uh, target SDGs kita di 2030. Yang no one left behind ini bisa terbangun bisa tercipta jika kita betul-betul apa memperbaiki karakteristik-karakteristik karakteristik yang saya sebutkan tadi karakteristik-karakteristik karakteristik yang melenggu membelenggu tadi ketiga kita harus bangun iklim apa trust building antar kelompok yang beruntung dan kelompok yang kurang beruntung tadi betul-betul suatu trust building itu harus kita bangun sikap-sikap apa saling membantu resiprositas itu harus kita bangun bersama dan membantunya bukan sekedar sumbangan, sumbangan dari suatu perusahaan tapi membantu bagaimana melepaskan belenggu budaya tadi. Entah dengan lewat pendidikan atau lewat apapun gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan kita memerlukan ya, apa ini semua untuk saman berdaling alekah tenda tadi. Bagaimana kita Uh, membangun uh, kebersamaan, kekuatan bangsa ini secara bersama-sama dan kita tangguh bersama. Perkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi. Uh, luar biasa, jadi Pak Sairi membawa kita tadi napak tilas dari Fox tahun 1930, kemudian ke sensus uh, tahun 2000, dan saya pikir teman-teman semua pasti punya banyak unek-unek yang ingin disampaikan dan juga bisa diketik. Sebelum saya ke Bu Evi, saya bacakan beberapa komentar dan ada satu pertanyaan dari Pak Edi Budiasa tadi di Pupuan, di sebuah kota kecamatan di Kabupaten Tabanan, Bali, penduduk Tionghoanya berkulit agak gelap, sawo matang seperti penduduk lokal. Di Bali, percampuran antara orang Tionghoa dan lokal telah terjadi sejak lama, yang tercatat mungkin sejak abad ke-10 Sementara di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Bali Utara ditemukan sarkofagus dengan kerangka semacam tabib dari Tiongkok ditinjau dari bekal kuburnya. Terima kasih Pak Edi Budiase. Kemudian juga ada uh, Pak Hardono Susanto dari Undip ya. Uh, beliau mengatakan menurut saya penentuan se suku secara fisikal dan cultural antropologi, pakar dalam bidang ini adalah Profesor Herawati Sudoyo dari Eikman Institute. Baik, bila ada kesempatan menghadirkan beliau yang kepakarannya suku dengan pendekatan DNA dan culture. Beliau mempunyai data suku sangat banyak, tetapi saya tak tahu persis apa punya data tentang suku Tionghoa. Ya, pada malam ini kita membahas mengenai sensus ya. Uh, apa yang dilakukan Bu Herawati memang sangat menarik. Uh, dan Pak Hardono Susanto bertanya, nanti bisa ditangkap Pak Sairi, Pak Aris, dan juga Bu Epi keberadaan menghadirkan data suku seperti tahun 1930 apakah dapat diperhitungkan dari aspek epoleksus buthan kamu meminjam istilah Perdebaru? kemudian ada komentar dari bung marco kusuma wijaya yang out of Afrika itu Homo sapiens 60.000 ribu tahun e, yang lebih lama jutaan tahun itu bukan Homo sapiens melainkan Homo pithecanthropus erectus dan lain-lain kemudian dari Uh, Bung Rudi Chen, data populasi Tionghoa perlu diupdate secara digital melalui professional network area, kampus high school, corporate company, family business, church PGTI, Walubi, Matakin, trading market modern dan tradisional. Wah, ini sudah panas ya, sudah anget ini forum kita. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau berkomentar bisa menulis di kolom chat. Uh, Pak Sairi tadi meng, uh, menutup ureannya dengan mengutip Bung Karno. Ya, uh, besok sudah bulan Bung Karno, sama bulan Pancasila. Jadi, uh, terima kasih Pak Sairi sudah mengantar kita. Berikutnya, Ibu Evi. Ibu Evi, waktunya 30 menit, Bu. Dipersilahkan, kita akan sama-sama mendengarkan mengenai etnodemografi, Demografi. Silakan, Ibu Evi. Terima kasih banyak, uh, Pak Arduhini. Terima kasih banyak, Mas Didi. Terima kasih banyak kepada semuanya. Saya kira saya berbahagia sekali bisa berhadapan berhadapan di depan layar bersama Bapak dan Ibu semua. Uh, pertanyaan yang menarik sekali sebetulnya yang kita bahas malam ini, uh, fokusnya kita membahas sebetulnya tentang Tiongkok. Uh, tapi kita melihat ini dalam konteks yang lebih luas semua orang yang berada di Indonesia seperti pertanyaan Mas Didi tadi pada pertama kali bagaimana menentukan siapa sih saya siapa sih orang-orang Indonesia ini jadi setelah belajar lalu mempelajari etnisitas di Indonesia sejak tahun 2002 2002 atau 2001 waktu itu formulanya seperti tadi Mas Aris kemukakan uh, di trigger oleh Pak Leo sebetulnya ceritanya memang Mas Aris dulu yang kena gitu kan diajak ke diskusi itu saya tidak tahu sampai akhirnya dia datang eh katanya sensus 2000 kan udah keluar kamu tahu nggak kalau di situ ada suku bangsa ada suku etnisiti dan sebagainya kamu bisa nggak ngitung katanya gitu Uh, ditantang sama sama teman sama teman se sekamar gitu kan. <laughs> sekamar di kantor dan di rumah dia tanya kamu bisa nggak kira-kira ngitung gitu cocokti omong satu bisa nggak? katanya gitu nah saya bilang oh gitu ya oke okay, kalau gitu nanti saya coba saya bilang gitu kan kebetulan di Isis waktu itu koleksi library-nya perpustakaannya sangat lengkap dan pada saat itu di library Isis tuh Pak Leo uh, sudah ada itu buku publikasi sensus tahun 2000 ada 34 33 provinsi waktu itu 33 provinsi sales buku Indonesia gitu. Nah, jadi saya datang tuh ke situ saya lihat dulu satu-satu gitu saya lihat dulu satu-satu kira-kira mungkin enggak gitu ngitung. Terus saya lihat gitu. Waktu itu waktu itu tahun 2000 setiap provinsi itu menyajikan 8 suku besar. 8 suku besar di tiap provinsi disajikan dan juga ada 8 suku besar Indonesia. Nah, dari situlah melakukan rekapitulasi satu persatu angkanya, satu persatu angkanya di input ke Excel untuk bisa menghitung. Nah, jadi sebetulnya tadi angka yang kelihatannya hanya satu titik ya satu angka dapatnya 0,89 pertama kali itu pekerjaannya adalah membongkar 34 buku lalu menghitung mencatat satu persatu masukkan ke Excel sebelum bisa mengatakan oh 0,86 itu dulu gitu masuk ke situ dan itu yang tadinya Memang kebetulan saya, background saya biasa dari sejak S1 main di angka gitu. Dan selalu main di angka dan saya pun pengguna sensus, pengguna data-data BPS dari lama. Nah, dari situ saya tahu berapa data, berapa angka dan sebagainya. Nah, pertanyaannya tadi, pertanyaannya Pak, Pak, Pak Didi tadi. Bagaimana sih penentukan siapa sih etnisitas? Nah, setelah tahu belajar itu datanya, Lalu kami mencoba melakukan sering ketika publikasinya sudah ada. Saya memulai pertanyaan, memulai presentasi di hadapan teman-teman di Indonesia, dimanapun, supaya selalu saya tanya. Saya bilang, e, "Silahkan, sekarang saya mohon e, jawab. Kalau saya bertanya, apakah suku bangsa Anda?" Itu jawabannya macam-macam. Ada orang yang immediately bisa jawab. Ada orang yang tidak sama sekali. Jawabnya, "Jalan kepala." Nih, jawabnya, "Jalan kepala itu apa? Seperti tadi Mas Didikan katakan, dia tidak bisa mengidentifikasi siapa dirinya. Karena itu pasti dia probing, ditanya, lalu kenapa nggak bisa? Saya bilang kenapa? Karena eh, bapak saya, Jawa, ibu saya, Sunda." tapi katanya kakek itu dari Padang, nenek dari mana. Jadi aku nggak tahu itu separuh-separuh, setengah-setengah, seperempat-seperempat, and then who I am, I don't know. Dia bilang gitu. Nah, nah itu eh uh, itu di probing satu persatu, sebetulnya kalau sudah bicara seperti itu, lalu saya melihat bahwa di dalam pengukuran ini, akhirnya ketika dia harus mengidentifikasi, dia harus memilih salah satu. Ya, dia harus memilih salah satu siapakah dia. Nah pada tahun 2000 dan juga 2010 tidak ada pilihan seperti yang Mas Didi katakan tadi. Saya orang Indonesia gitu. Tapi pilihan yang ada adalah pada saat itu Anda harus lihat kalau tidak bisa menentukan sendiri siapa etnis bapaknya. Jadi kalau Anda bisa tahu bapak Anda sukunya apa, anaknya atau siapa akan ikut bapak nah itu salah satu definisi bagaimana mendefinisikan sukunya siapa kalau dia tidak tahu dia ikut bapak di situ nah mungkin saya masuk dulu ke slide saya untuk memudahkan untuk memudahkan pembicaraan kita sebentar oke nah jadi dari contoh-contoh tadi sebetulnya di dalam setiap orang Indonesia itu adalah dia sudah bineka dengan sendirinya. Kalau saya melihat bineka tunggal ika itu ya ber bermacam-macam ada di dalam dirinya. Saya yakin ada banyak orang Indonesia yang sebetulnya dia sudah bineka di dalam dirinya sendiri. Nah se se sementara itu sekarang di saat ini adalah kita akan membahas bagaimana ini secara data secara statistik, cara ini bagaimana kita menyikapi dari individu-individu itu sebetulnya akan mencerminkan bagaimana kompleksitas, bagaimana kompleksitas kita mendefinisikan etnisitas. Nah, Dan seperti tadi di awal oleh Pak Sairi dijelaskan eh, bagaimana pengumpulan pengumpulan data atau pertanyaan-pertanyaan tentang etnisitas dilakukan di dalam sebuah survei besar yang tujuannya adalah Bagaimana kita bisa mendapatkan estimasi dari sebuah negara yang berpenduduk sangat besar? Um, walaupun seperti juga dikatakan oleh Pak Sairi, pertanyaan yang terkait dengan suku bangsa seperti halnya yang kita lakukan di Indonesia dengan self-identification itu juga dilakukan di semua negara. Di semua negara dimanapun adalah self-identification. Um, uh, di banyak negara, tidak di semua negara, karena di beberapa negara, khususnya di tetangga-tetangga negara kita pun um, di mana uh, etnisitas tidak self-identification, tetapi state-defined. Nah, itu yang membedakan uh, suku bangsa di Indonesia dengan di negara-negara uh, Asia Tenggara di kita. Jadi, saya melihat bahwa binatang Tunggal Ika itu ada di diri kita masing-masing, sehingga, sehingga relatif um, uh, sulit dan ketika harus memilih salah satu maka ketika kami bekerja dengan sensus tahun 2010 dengan sensus tahun 2010 di situ kami mengusulkan uh, kepada BPS untuk menambahkan satu kategori yaitu Indonesia karena bisa jadi ada banyak orang di Indonesia yang tidak bisa uh, mengidentifikasi hanya kepada salah satu suku saja. Apakah ini jelek? Apakah ini buruk? Bagi saya itu bukan baik dan buruk. Tetapi bahwa ada orang-orang yang karena berbagai macam faktor, baik itu pindah tempat, kelahiran, walaupun buat kampinan campuran maupun lain-lain, ada orang-orang yang pokoknya dia hanya bisa mengidentifikasi that I'm Indonesia. Saya orang Indonesia. Atau bahkan juga saya orang Jakarta seperti tadi Pak Sairi kemukakan Betawi datang mungkin dia tidak bilang Betawi tapi karena dia lama di Jakarta karena dia lama, lama di Jakarta dia tidak bilang Jakarta saya orang Betawi padahal mungkin Betawi secara culture Betawi yang terakhir terakhir ini beda dengan Betawi yang memang dari lahir dan besar mengadopsi suku uh, budaya budaya tersebut. Nah uh, di dalam sensus pertanyaannya adalah Dua hal tadi, yang pertama ditanyakan dulu, apakah kewarganegaraan dan suku bangsa uh, Bapak atau Ibu? Jadi, yang ditanya adalah kewarganegaraannya dulu. Jadi, dalam hal ini terkait dengan um, uh, apa namanya, uh, orang Tionghoa. Kalau dia bukan warga negara Indonesia, dia menjawab "WNA". Kalau WNA, dia akan ditanyakan. Uh, tuliskan ke warga negaranya. Nah kalau dia orang Indonesia, um, warga negara Indonesia atau Indonesian citizen baru ditanya tuliskan nama suku bangsa. Oleh karena ini merupakan pertanyaan yang open-ended, pertanyaan terbuka maka jawabannya menjadi sangat banyak sekali. Seperti tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Syairi itu ada sebanyak 1331 kategori. Nah, itu berdasarkan semua jawaban. Dan sensus tahun 2010 itu seperti juga Pak Sairi tadi kemukakan, ini adalah sensus di Indonesia saya kira yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Bahkan saya kira bukan hanya untuk Indonesia tapi di dunia di dunia manapun. Ini termaksud sensus tahun 2010 itu adalah full enumeration, lengkap, sampai datanya 200, 203 juta itu memang 203 juta kategori, 300 juta baris itu menunjukkan tiap orang yang di, berada di Indonesia. Data yang cukup besar dengan per dengan pelaksanaan sensus yang juga melibatkan ratusan ribu orang untuk melakukan pendataan sensus tersebut. Nah, uh, uh, dengan pertanyaan ini maka tadi uh, dari 1331 itu kami memerlukan waktu, waktu itu kira-kira 7 sampai 8 bulan untuk mengidentifikasi setiap kategori-kategori tersebut. Mengapa harus diidentifikasi dan direklasifikasi? Karena ada banyak orang yang menuliskan kata yang mirip dan hampir mirip, yang bisa jadi itu sama dan juga bisa jadi itu tidak sama. Uh, yang kami ingat waktu itu ada uh, nama uh, suku bangsa yang menuliskan itu Taurah dengan F tapi ada juga yang menuliskan Taurah dengan P menjadi Taurah. Nah, Apakah ini benar-benar suku um, yang sama atau yang berbeda? Itu untuk kami menentukan bahwa itu yang sama butuh waktu untuk menelusuri dengan segala keterbatasan informasi-informasi yang yang terkait dengan suku bangsa yang juga memang terbatas karena selama ini seperti tadi dijelaskan sen, uh, suku, uh, sensus suku tentang Indonesia pertama kali adalah tahun 1930 lalu kosong selama 70 tahun, baru pada tahun 2000 ada sensus um, uh, di Indonesia, dan 2010 sensus uh, berikutnya mengumpulkan data ini. Nah dalam jelang jeda waktu yang lama selama 70 tahun itu sangat mungkin bahwa kita tidak banyak memiliki informasi tentang jenis-jenis suku bangsa yang ada di Indonesia. Waktu itu kita mengandalkan pada... Uh, ensiklopedia ensiklopedia yang tersedia dan juga sangat terbatas untuk melihat ini. Maka di kami melakukan klasifikasi, er klasifikasi sehingga akhirnya mendapatkan uh, suku bangsa di Indonesia sebanyak 609. Nah dari situ kita melihat bahwa betapa kita banyak uh, mempunyai jumlah suku bangsa. Kalau setiap daerah, kalau setiap daerah um, komposisi suku bangsanya dihitung maka akan sangat 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 sulit sekali untuk kita menggambar untuk kita menggambar atau menyajikan komposisi suku bangsa di Indonesia sampai dengan pada taraf kabupaten sebagai contoh misalnya karena kabupaten di Indonesia sudah kira-kira sekarang uh, di atas 500 kabupaten lebih maka um, uh, kami mencoba juga melihat bagaimana kita mengkuantifikasi keberagaman etnik di Indonesia waktu itu ini hanya sekedar sekilas bagaimana sih ukurannya kebinaaan salah satunya adalah melihat berapa banyak sih uh, persentase suku bangsa yang terbesar atau kita juga lihat jumlah suku bangsanya di suatu daerah ada berapa di Indonesia misalnya tadi 609 apakah semua 609 itu ada di setiap pulau ada di setiap kabupaten atau di setiap uh, uh, kecamatan tidak sebanyak itu. Tiap daerah ada beda-beda. Oleh karena itu juga kita bisa melihat ukuran kebianekaan dengan melihat dengan indeks fragmentasi suku bangsa ataupun indeks polarisasi suku bangsa dan ini adalah untuk melihat apakah di suatu daerah itu ada dua kelompok ethnic group yang sangat berbeda yang bisa mempunyai potensi untuk konflik. Itu salah satu ukuran untuk melihat kebianekaan dan juga satu lagi adalah bagaimana kita melihat uh, kota geografis uh, suku bangsa di Indonesia. Nah, ini um, saya kira Ibu Bapak semua sudah mengetahui kalau kita berasa melihat provinsi asal 14 suku besar di Indonesia um, yang, yang kita kenal. Orang Jawa ada di tiga provinsi, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, orang Sunda ada di, di Jawa Barat. Dulu tahun 1930, di Jawa Barat itu Sunda dan Banten menjadi satu menjadi satu apa namanya satu tempat. Tapi di sensus tahun 2010 Banten jadi Jawa Barat itu dipisah menjadi Sundanis dan Bantenis karena orang Banten merasa berbeda daripada orang Sunda. Nah kalau kita melihat dari 14 uh, suku besar yang ada di Indonesia ada home province. Pertanyaan adalah mungkin, lalu orang Tionghoa ada di mana? Home province-nya di mana? Ya, kalau berdasarkan definisi yang ada sekarang, home province-nya tidak. Kalau kita menganggap, kalau kita menganggap, kalau kita masih menganggap bahwa um, Tionghoa itu migran di Indonesia, maka tidak ada home province. Tapi kalau saya melihat definisi migran itu apa? Gitu. Definisi migran itu, maka definisi migran itu, lifetime, di mana lifetime itu membandingkan tempat lahir dan tempat tinggal saat ini. Saya yakin, justru mungkin sebagian besar etnik Tionghoa yang ada di Indonesia saat ini adalah lahir dan besar di Indonesia. Maka, di manakah provinsi asalnya? Ya, di mana beliau-beliau dan semuanya ini adalah lahir di provinsi tersebut. Jadi, sebenarnya definisi provinsi asal ini adalah ada time, ada waktu, ada perspektif waktu. Kapan sih sebetulnya migran? Emangnya kalau emang enggak migran yang yang Chinese Chinese saat ini di Indonesia ada dan baru datang dari Tiongkok itu Chinese Indonesia atau bukan? Dan kapan kita de definisikannya? Tapi selama ini kita mendefinisikan kalau sudah lama di sini dan punya warga negara di sini itu adalah Uh, Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah, tapi ada satu lagi tadi. Ada satu lagi tadi yang mungkin di sini. Loh, orang Tionghoa di Indonesia tuh banyak. itu. Nah, seandainya banyak orang Tionghoa yang dulunya ada di Indonesia, tetapi tetapi saat ini berada di luar negeri, orang-orang Tionghoa yang ada di luar negeri atau orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri dan berniat menetap di sana atau sudah tinggal di luar Indonesia lebih dari enam bulan itu bukan subjek dari sensus penduduk. Nah, tapi ini pun bukan hanya unik Indonesia. Definisi penduduk dalam sensus ini berlaku dimanapun di seluruh dunia. Indonesia sampai tahun 2010, sensusnya, mohon uh, kerekneif Amron Pak, Pak Sairi, uh, definisi penduduk yang, 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 yang bisa dikategorikan oleh penduduk adalah orang yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan, atau kalau kurang dari enam bulan, tapi berniat tinggal di Indonesia. Nah, dalam contoh seperti ini, misalnya untuk sensus tahun 2000, untuk sensus tahun 2020, seandainya tahun 2020, ya 2020 saya sudah tidak di Indonesia, maka saya tidak tercacah di sensus tahun 2020 di Indonesia. Mas Aris, Tionghoa, Indonesia tidak dicacah di sensus tahun 2020. Begitupun di sensus tahun 2010. Jadi siapakah yang ada di tahun 2010, hanya orang yang berdomisili di Indonesia, Chinese yang ada Chinese Indonesia yang ada di luar negeri, orang Jawa yang ada di luar negeri, orang Sunda yang ada di luar negeri, orang Minang, orang manapun dari Indonesia yang ada di luar negeri tidak dicacah, tidak termasuk dari yang kita bahas dalam konteks sensus tahun 2010. Nah, uh, Oke, okay. ini tadi sudah um, saya kira ini ini saya tidak perlu lagi membahas di uh, buku ini tadi sudah Mas Didi juga di awal sudah mengemukakan ini adalah salah satu uh, produk uh, waktu itu dari buku kami bagaimana ini berasal yang ada disajikan di buku ini berasal dari 34 publikasi sensus tahun 2000 dan uh, 2000 yang dipublikasi oleh BPS pada saat itu. Nah, yang mendapatkan komposisi etnik di Indonesia, kira-kira kalau saya gambarkan seperti ini, orang Jawa ada 41,7 persen, orang Sunda 15,4 Jadi kalau melihat di sini, saya bilang saya orang Sunda. Tetapi sekarang, saya sudah sekian tahun, orang juga seringkali tidak percaya bahwa saya orang Sunda bahwa saya orang Sunda. Kenapa? Enggak, saya enggak percaya kalau ibu orang Sunda. Kenapa enggak percaya saya orang Sunda? Logatnya ibu udah enggak ada kayak orang Indonesia. -nya, kata ya, gitu. Itu kalau orang lain yang mendefinisikan saya, yang mendefinisikan uh, etnisiti saya. Tetapi kalau di pertanyaannya jawaban saya sebagai bagaimana saya mengidentifikasi diri saya sendiri, saya adalah orang Sunda. Tapi orang di sekitar saya beberapa tahun terakhir mereka tidak percaya bahwa saya orang Sunda nah um, itu Nah kalau pertanyaannya tadi sebenarnya um, untuk mengetahui suku bangsa kita harus melakukan secara kajian lebih mendat mendetik Ditanya kebiasaannya uh, turunannya dari mana dan sebagainya sangat-sangat mahal survei semacam ini dilakukan di Indonesia yang penduduknya saat ini sudah di atas 270 juta jadi kalau kita mau mendapatkan gambaran umum, gambaran umum yang komprehensif untuk seluruh um, negeri, negara, tidak ada. Antara lain adalah sensus. Uh, Walaupun tadi dari satu sensus ke sensus lain, ada kelemahan, ada perbaikan, dan ada juga hal-hal lainnya. Yang mungkin nanti Pak Sairi bisa bercerita juga lebih, uh, lebih banyak. Kalau ada rekan-rekan lah teman-teman yang penasaran dengan bagaimana lalu nanti dari sensus tahun 2020. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, um, walaupun suku bangsa di Indonesia banyak, sebetulnya ter ada 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 um, ada perbedaan antara yang terbesar dengan yang kedua, dengan yang ketiga dan dan seterusnya. Uh, karena seperti dijelaskan oleh Pak Sayuri tadi dengan berbagai pertimbangan um, yang terjadi pada pelaksanaan sensus tahun 2020, kami khusus waktu itu melakukan kaji ulang dan mere mengestimasi merevisi estimasi um, orang Tionghoa di Indonesia bersama Pak Leo uh, bersama Mas Haris. Akhirnya kami memperkirakan kira-kira pada tahun 2000 jumlah orang tua di Indonesia itu sebesar 1,5 persen. Saya kira waktu itu perdebatannya cukup panjang baik itu di kalangan tim maupun ketika Pak Leo mempresentasikan hasil sementara kami itu ke banyak halayak dan ke banyak kalangan tentang tentang hal ini. Nah kemudian tahun 2010. Ini yang kami kerjakan, tahun ini bukunya, yang kalau tahun 2020 ini, ini bahasa Inggris pertama kalinya, kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan dengan sensus tahun 2020-2010, akhirnya ada buku ini juga, Demography of Indonesia Ethnicity, bersama Pak Sairi, dan juga dua pelega dari BPS lainnya, Bu Nurgudi Hadaryani dan Pak Agus Pramono. Akhirnya kita bisa menerbitkan um, kajian uh, demografi uh, etnisitas Indonesia yang di, 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 diterbitkan oleh ISIS dan juga didanai oleh ISIS untuk melakukan studi seperti ini. Ini buku ini sangat penting bila ada, walaupun aksesibilitasnya sama saat ini karena masih dalam bahasa Inggris belum diterjemahkan. Mungkin bisa juga bila ada yang berminat bila ada juga dipikirkan bahwa buku ini penting untuk aksesnya di kalangan di kita sendiri uh, diperluas uh, bisa dipertimbangkan untuk uh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah dari sensus ini seperti halnya sebetulnya tadi Pak Sairi sudah mengemukakan Iri adalah uh, uh, komposisi suku bangsa di Indonesia dengan orang Jawa 40,1. Jadi kalau lihat dari tahun 2010 yang yang kita asumsikan itu ada underestimasi di beberapa daerah, orang uh, Jawa pada saat uh, 2000 dan dibandingkan 2010 mengalami sedikit penurunan persentase dari 41,7 menjadi 40,1. Mengapa? Ada banyak hal juga dalam hal ini. Orang Sunda masih uh, suku nomor 2, 15,5. Um, ini 15 suku besar jadi intinya seperti uh, yang ingin saya kemukakan di sini bahwa dari 600 lebih suku bangsa di Indonesia 15 suku yang terbesar yang ada di gambar piramida uh, di gambar um, ini uh, yang 15 besar itu kira-kira uh, 85% dari seluruh penduduk Indonesia Berarti ada 6, hampir 600 sekian suku bangsa di Indonesia secara presentasi itu adalah 15% dari bentuk Indonesia. Nah karena banyak yang seperti itu maka kalau kita kuantifikasikan suku bangsa di Indonesia itu uh, fragmentasinya kira-kira 0,8 tetapi polarisasinya 0,5. Jadi kalau dari sisi paling tidak juga melihat dari sini ada dua suku besar tetapi kedua suku besar itu bedanya jauh. Um, potensi uh, konflik tidak besar karena Jawa dan Sunda juga hampir mirip jadi distance dari etniknya tidak jauh beda uh, dalam hal ini. Nah mungkin nanti kalau kita melihat provinsi akan beda lagi kondisinya di Indonesia. Dimana dari barat ke timur itu makin ke timur suku bangsa di provinsi-provinsi kita itu makin beragam, makin beraneka. Nah. Um, uh, itu. Lalu dari sensus tahun 2010, orang Jawa sebagai suku yang paling besar di Indonesia itu adalah orang Jawa ada di mana-mana. Orang Jawa ada di mana-mana itu adalah di banyak provinsi yang bukan uh, home provinsinya banyak yang juga suku Jawa nomor satu. Suku Jawa paling besar proporsinya termasuk suku Jawa orang Jawa itu um, juga paling besar di Papua Barat sedangkan di bagian Papua, bagian yang sebelah timur laginya orang Jawa adalah suku yang nomor tiga di Kalimantan Timur, di Borneo, orang Jawa juga banyak kalau enggak suku nomor satu, suku nomor dua paling besar atau suku nomor tiga paling besar di Kalimantan Barat misalnya nah jadi dari sini bahwa orang Jawa ada di mana-mana karena memang jumlahnya besar, orang Jawa juga bermigrasi ke mana-mana. Orang bisa berargumentasi, "Oh, itu karena transmigrasi. Oh, itu karena dan lain sebagainya." Tapi memang kalau dari data tahun 2010 kita bisa mendapat melihat bahwa orang Jawa ada di mana-mana. Nah, lalu masuk mari kita lihat lebih rinci sekarang bagaimana dengan Orang Tionghoa di Indonesia, kalau ada bapak dan ibu yang ingin tahu lebih rinci lagi, silakan. Tulisan ini bisa dicari um, di internet, atau kalau yang tidak bisa mendapatkannya, saya, kami bisa uh, share tulisan ini dengan bapak dan ibu. Dan di dalam slide saya selanjutnya, mungkin akan sedikit um, berbagi apa yang waktu itu kami bahas di tulisan ini, Chinese Indonesian for many who and where. Ini ditulis bersama Pak Syairi dan juga Pak Agus Pramono. Nah, siapa Chinese di Indonesia dalam sensus tahun 2010? Seperti tadi diumumkan ada 1.331 kategori. Nah, di sensus tahun 2010 itu ada tiga jawaban yang kami temukan. Chinese atau China atau Tionghoa, satu kategori ada juga yang menyebut PRC Chinese dan ada juga yang menyebut Taiwanese Chinese. Jadi yang disajikan di di, di gambar uh, pie chart tadi itu sudah gabungan dari ketiga kategori ini Chinese, PRC Chinese dan Taiwanese Chinese. Tapi kembali ke pertanyaan semula ini sudah disaring ini yang warga negara Indonesia. Nah. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa Chinese is everywhere. Orang Tionghoa di Indonesia ada di mana-mana, ada di setiap provinsi dengan kontribusi ke setiap provinsinya berbeda-beda, dari mulai kurang dari 1,2 persen, bahkan sampai hampir 9 persen. Dimanakah mereka? Saya kira Ibu Bapak juga sudah banyak tahu hanya mungkin di sini persisnya angka yang kami dapat berapa sih orang Tionghoa yang berada di Kalimantan Barat atau berapa sih orang Tionghoa yang berada di Bangka Belitung. Itu dua provinsi yang relatif persentase Tionghoa di kedua provinsinya cukup besar. Dua provinsi paling besar di atas 6,7 persen. Nah, ada juga di provinsi-provinsi lainnya yang jumlahnya kira-kira empat -kira setengah atau 6,7 persen misalnya di Sumatera Utara. Di mana khususnya Medan kita semua sudah mengetahui di sana banyak orang Tionghoa. Nah, jadi dari gambaran ini orang Tionghoa sebagai suku bangsa yang ke-15 di tahun 2010 itu berada di setiap provinsi di Indonesia dengan ini di slide ini lebih rinci menyajikan kalau secara absolut kalau secara absolut dari 2,8 um, uh, orang Tionghoa di Indonesia itu paling banyak secara jumlah tinggal di Jakarta, di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Jadi kalau melihat ini ya kalau dari jumlah ya ada di Jawa. Tapi memang penduduk Indonesia memang lebih dari 50 persen juga berada di Pulau Jawa. Jadi kalau dari sisi jumlah, ya mayoritas hampir berada di Pulau Jawa kecuali Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Ini adalah suku yang besar. Ada lagi di provinsi-provinsi lainnya sebetulnya tersebar tersebar uh, uh, di semua provinsi. Tapi ini provinsi jumlah yang uh, relatif besar. Kalau kita lihat secara persentase, persentase di Bangka Belitung itu ada 8,2 persen di tahun 2010 uh, di Kalimantan Barat 8,2 persen. Tetapi di Bangka Belitung itu juga tergantung di kabupaten mana. Saya kira ini pro, ini ini mungkin uh, data pada tingkat kabupaten ini uh, relatif baru uh, yang yang bagi saya sendiri ini adalah pertama kali saya menyajikan dan mempresentasikan data pada tingkat kabupaten di Indonesia pada malam ini uh, neng, di Pangkal Pinang itu 13,2 persen di Bangka 10,8 persen lalu di Bangka Tengah ada 10,1 persen dan kalau kita dilihat dari sini jadi um, seperti tadi uh, di permulaan Mas Haris mengatakan dan juga Pak Pak Syari mengatakan um, orang Chinese banyak atau tidak juga bergantung di mana orang-orang tersebut berada. Mungkin saya bisa memberikan juga um, contoh tadi sebetulnya perception is matters, uh, perception matters a lot itu persepsi itu punya pengaruh yang besar dari di mana dia berada. Kebetulan kebetulan waktu itu uh, saya kami berada di luar sudah lama punya anak um, yang punya anak. Uh, yang juga besar di luar. Dan kebetulan berada di Singapura setelah uh, setelah uh, 98 Jadi sekolah di Singapura teman-teman dia hampir semuanya adalah orang Tionghoa Indonesia. Lalu suatu hari dia datang ke rumah uh, mengatakan kepada saya bahwa, ah, aku ini orang Indonesia ini uh, minoritas ya orang Indonesia itu mayoritas uh, orang Cina ya, dia bilang gitu orang Tionghoa ya katanya gitu. Nah, oh, waktu itu anak saya tidak paham perbedaan antara China dan Tionghoa dan banyak orang Cina ya katanya orang Indonesia itu aku ini minoritas katanya gitu. Nah, jadi dalam hal ini dia menganggap bahwa dia minoritas karena berada dalam lingkungannya sehingga dia bisa melihat bahwa orang Indonesia itu ya mayoritas orang Cina. Sampai akhirnya satu saat kami ajak kembali ke Indonesia, dia bisa lihat ya bisa lihat di suatu daerah di mana akhirnya dia bisa melihat juga daerah-daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Kalau dia datang, kami tinggal di Kelapa Gading, datang ke Kelapa Gading, dia bisa melihat, ya mirip ya kalau di Kelapa Gading sih sama di Singapura, dia bilang. Tapi kalau dia pergi ke tempat lain, oh enggak ya susah nyarinya. Ternyata banyak ya orang yang kayak aku, dia bilang kulitnya coklat, dia bilang. Nah, itu mungkin persepsi-persepsi yang seperti ini ketika kita juga melihat bagaimana kita menyikapi data sensus, data tiap Um, uh, kabupaten ataupun tiap provinsi tentang jumlah ataupun presentasi orang Tionghoa di Indonesia. Uh, um, ini mungkin nanti uh, bisa bisa share kita bisa lihat nah kalau ada catatan di antara 33 provinsi itu uh, orang Tionghoa menjadi 10 suku uh, uh, top 10 largest ethnic group di 17 provinsi. Jadi orang Tionghoa 10 besar di 17 provinsi dari 33 provinsi yang ada. Nah, yang disajikan di sini Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, uh, Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Banten dan Jambi itu sebagian dari yang 17 provinsi uh, tersebut. Nah. Ini mungkin um, baru pertama kali juga saya rilis di sini. Ini kalau lihat peta ini, ini lihat peta ini sebetulnya ini peta uh, persentase Orang Tionghoa per kabupaten di Indonesia. Jadi, kalau melihat di sini, ya ada di mana-mana, kecuali ada di beberapa daerah yang warnanya biru, yang warnanya biru itu 0%. Mungkin 0% karena saking kecilnya, atau juga karena tidak ada antara lain di pedalaman Papua, ataupun ada dua provinsi di Papua Barat, ada beberapa kabupaten di Sulawesi. Hanya mungkin sekitar dua atau tiga, dan juga ada dua kabupaten di uh, Sumatera. Tapi dari dari gambar ini juga ada kabupaten yang orang tionghoa di situ berwarna, berwarna merah warnanya itu di atas 10 persen. Saya kira Bapak dan Ibu sudah bisa menduga kalau di Kalimantan adalah Singkawang, juga di Bangka Belitung. Kalau tidak di Pulau Bangka, tadi kabupaten di, di slide sebelumnya uh, di sini ada di Pangkal Pinang, Bangka, maupun Bangka Tengah. Itu orang uh, Tionghoa di sana lebih dari 10 persen. Nah, ini kira-kira uh, uh, gambaran uh, bagaimana persebaran orang Tionghoa di Indonesia, di manakah mereka berada. Ada di semua tempat, ada hampir ada di semua kabupaten di Indonesia kecuali beberapa. Mungkin 2020 sudah berbeda, tapi um, uh, kita belum bisa um, uh, melihat bagaimana kondisi tahun 2020. Nah, yang menarik untuk melihat um, uh, orang kiambo, saya membuat piramida penduduk di sini. Tiramida penduduk di sini ini bisa bercerita banyak. Yang pertama adalah tentu saja antar generasi. Kita mau melihat generasi-generasi di sini ini tadi untuk melihat gaya hidup maupun tentang identiti etnik identiti dari kelompok-kelompok ini. Jadi kalau kalau kita lihat gambar, eh, nah kalau tadi Pak Syairi mengatakan bahwa ada tahun 1930. Kalau, kalau kita bicara mereka mereka yang waktu itu ada di sensus tahun 1930 di data tahun 2000, 2010 ini mereka juga masih ada sebagian. Siapakah mereka? Ya ini yang paling atas sekali. Yang paling atas di sini yang berusia, yang berusia di atas 80 ke atas itu adalah yang masih still alive yang dari tahun 1930. Jadi kalau tadi Pak Syairi mengatakan, ini juga menunjukkan, dan piramid, nanti saya akan bandingkan piramida penduduk Tionghoa ini dengan penduduk Indonesia secara keseluruhan, akan terlihat bedanya di sini. Dan dari sini melihat bahwa seperti eh, Pak Syairi katakan tadi, life expectancy orang Tionghoa cukup tinggi. Di atas 80 persen masih banyak. Dan siapa lagi yang lebih banyak kalau dilihat di sini? Yang perempuan. Perempuan di atas 80 tahun masih ada. Orang-orang kalau melihat yang istilahnya yang ada di internet, katanya mereka-mereka yang lahir um, uh, sebelum tahun 2019-20, di tahun-tahun itu, mereka menyebutnya the great generation. ya Sebut saya istilahkan saja menjadi generasi terhebat. Dan kalau kita anggap sebagai generasi terhebat, ya hebat sampai saat ini beliau-beliau masih ada di atas 80 tahun lalu saat ini saat ini buka saat ini ini tahun 2010 2010 ada sebesar, ada sebanyak 0,7%. persen. Lalu ada juga yang disebut dengan silent generation. Silent generation itu tahun 8 uh, tahun uh, mereka yang lahir antara tahun 1928 sampai dengan 1945. Nah, kalau kita lihat 1928-45, 1928 ada sumpah pemuda 45 per Berarti yang disebut generasi sunyi di Indonesia itu adalah generasi pejuang kemerdekaan. Yang pada saat tahun 2010, beliau-beliau ini berusia antara 65 sampai 82 tahun. Ada sebanyak 6,5 persen orang Tionghoa tahun 2010 yang usianya 65 sampai 82 beliau-beliau ini adalah generasi pejuang menurut saya dari 1928 sampai 45 pasti ini beda generasi dengan generasi baby boomer generasi baby boomer kelahiran tahun 46 dan 64 saya bagian dari generasi baby boomer bagian tahun terakhir dari generasi baby boomer tahun 2010 ada sebanyak 21,8 persen Nah, generasi ini persepsi identitasnya mereka akan juga berbeda dengan generasi sunyi sebelumnya. Generasinya baby boomer ini akan berbeda juga etnik identitinya dengan generasi X, generasi milenial, dan bahkan generasi alfa. Mungkin generasi alfa dan generasi Z termasuk sebagian dari generasi milenial, dia sudah tidak lagi terpapar pada kebijakan-kebijakan zaman dulu yang kalau saya dengar dari beberapa teman yang yang seusia saya atau lebih tua banyak yang mengalami mohon maaf di dalam pergaulan sehari-harinya sering dibilang dicina-cinakan diperlakukan tidak enak diolok-olok dan sebagainya itu yang paling tidak yang pernah saya dengar dari wawancara beberapa teman atau beberapa kenalan yang seusia saya atau sedikit ke atas. Tapi mereka-mereka yang generasi Z dan juga mungkin bahkan generasi Alpha, ini kalau nanti ada sensus lagi buat mereka, bagaimana mereka mendefinisikan, mengidentifikasi etnik mereka, kita tidak 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 terlalu yakin. Tapi ini juga tidak hanya berlaku terhadap orang Tionghoa, terhadap suku-suku lainnya. Makin makin bergabung, makin globalis, makin juga orang Indonesia pindah dari satu tempat ke tempat lain, etnik identitinya bisa jadi sangat-sangat blur dari satu etnis ke etnis lainnya. Nah, um, jadi ada satu hal yang satu ingin saya jelaskan lagi dari piramida penduduk ini. Jadi kalau dari tahun 2010 yang mayoritas itu berada di usia 25-29 karena itu yang paling panjang di sini itu menunjukkan jumlahnya yang paling banyak. Di bawah usia 29, di bawah usia 25 tahun, jumlahnya makin lama makin sedikit. Dari sisi demografi ini menunjukkan bahwa jumlahnya yang makin lama makin sedikit di kelompok-kelompok yang muda ini menunjukkan bahwa orang Tionghoa tidak lagi mempunyai anak banyak. Dan pola ini hampir mirip Tionghoa atau Chinese Indonesian maupun Chinese yang ada di di Singapura maupun Chinese yang ada di Brunei relatif jumlah anak yang mereka miliki tidak lagi banyak dan ini yang mempengaruhi bentuk piramida penduduk yang makin lama makin runcing di bagian bawah, sedangkan di atas makin lama makin gendut, makin gemuk yang menunjukkan itu expectancy of life atau angka harapan hidupnya makin lama. Uh, ini mungkin yang 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 ingin, uh, yang mungkin kita bisa bahas. mengapa kalau sampai terjadi ada penurunan dan perubahan pertama kalau melihat dari piramida tadi bahwa jumlah anak di karangan Tionghoa tidak lagi banyak, juga kemungkinan ke migrasi ke luar negeri juga banyak. Um, lalu tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai Tionghoa biasa karena perkawinan antar suku, bermigrasi ke daerah dengan mayoritas suku yang berbeda dan beradaptasi di daerah tersebut, lahir dan besar tidak dalam budaya Tionghoa, berasimilasi, ataupun juga pindah agama. Nah, ini yang mungkin ingin saya share dan belum pernah men um, share di sini, kalau kita lihat di gambar ini yang terkait dengan Um, uh, agama Di berbagai, di 15 etnik um, Indonesia yang paling besar Intinya dari gambar ini Menguatkan bahwa di kalangan orang Tionghoa, agamanya Paling mati religius Jadi sedangkan Kalau lihat yang sebelah kiri Itu mayoritas muslim, baik itu Maduris, Aceh, Banten, Minang Banjar, Sunda, Sasak, dan seterusnya Tapi di kalangan Chinese Itu Hampir semua agama yang berada di Indonesia presentasinya cukup uh, signifikan. Dan terkait dengan bahasa, ya satu hal lagi di sini terkait dengan bahasa bahwa di kalangan um, uh, Chinese 60% 60% berbahasa Indonesia sehari-hari, 24% berbahasa Chinese sehari-hari, 15% berbahasa lainnya. Berbahasa lainnya apa? Antara lain. Melayu 4 persen, yang sehari bahasa Jawa juga ada, yang sehari-hari bahasanya Bangka ada, sehari-hari bahasa Sunda juga ada, termasuk sehari-harinya bahasa Bali. Um, nah, um, dari sini lalu pertanyaannya, ini adalah slide saya yang terakhir, berapa sih jumlah dan presentasi Tionghoa di tahun 2021 kira-kiranya? Memang belum ada datanya, atau bahkan mungkin tidak ada data yang representatif untuk tahun 2020 saat sensus dilakukan yang Pak Syairi lebih berkompeten untuk menjelaskan hal ini. Tapi data tahun 2020 mengungkapkan bahwa 270,2 juta itulah penduduk Indonesia dengan pertumbuhan antara 2010-2020 1,25. Kira-kira tahun ini ada 273,6 dengan jumlah yang semacam ini, kira-kira ada berapa sih jumlah orang tua orang yang tionghoa di Indonesia? Seandainya persentasenya sama dengan 2010, 1,2 persen, maka tahun ini ada 3,3 juta tionghoa di Indonesia. Seandainya laju perubahan para tionghoa itu mengikuti 2000, 2010, di mana terjadi penurunan, maka jumlah Tionghoa di Indonesia tahun ini kemungkinan 2,56. Dengan kata lain, persentasenya turun menjadi 0,9 persen. Tapi kalau kita mengikuti laju pertumbuhan penduduk Tionghoa itu seperti penduduk Indonesia secara umum, tumbuh dengan 1,25 persen, maka jumlah Tionghoa kira-kira 3,26 juta atau 1,19 persen. Nah, seandainya presentasinya sekarang kemungkinannya naik menjadi 1,5 karena orang Tionghoa makin juga banyak yang kira-kira mengidentifikasi dirinya sebagai orang Tionghoa dan naik menjadi 1,5 kemungkinannya menjadi 4,1 juta. Nah, ini semua kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa bersimulasi kira-kira kondisi jumlah maupun presentasi orang Tionghoa pada saat ini yang semua tadi saya jelaskan adalah pada tahun 2010. Saya kira itu yang uh, yang bisa sajikan dan saya kembalikan uh, mikrofon kepada Pak Dominik dan juga pada Mas Aris yang akan menutup. Terima kasih banyak atas perhatian. Terima kasih banyak Ibu Evi sudah bermurah hati untuk membagi tiga tayangan tadi yang dipublikasikan di forum ini mengenai Uh, prosentase Tionghoa di sensus tahun 2010 luar biasa sekali, punya uh, persebaran dan data-datanya. Uh, saya minta Pak Aris bisa memberikan pemaparannya dalam waktu 10 menit, nanti kita juga minta Pak Leo Suryadinata juga bisa memberikan tanggapan. Silakan nah, Pak Aris. Waktunya sudah pendek, saya tidak pakai PPT. Tapi untuk oleh-oleh satu data sensus 2020, itu tidak memungkinkan untuk membuat estimasi yang tepat. Jadi kalau tadi di chatting saya kira Pak Kristianto menyatakan sensus 2020 bagaimana datanya tidak bagus karena apa? Karena ada wabah, budget dari pemerintah berkurang dan wabah menyebabkan BPS juga tidak mungkin melakukan survei dengan baik. Jadi kita memang sedih tapi inilah kondisi kita di wabah sekarang ini. Kita tidak bisa seperti tahun 2010, jadi saat ini data terbaik memang 2010. Dan tadi seperti dikatakan Bu Evi, jumlahnya berapa kalau kita memperkirakan? Kami memperkirakan paling banter maksimal itu persentasenya 1,2, seperti tahun 2010. Itu paling banter. Dan kalau kita paling yang banter itu paling banter cuma 3,25 juta. Itu yang paling banter. Tapi dugaan kami angka itu terlalu gede, akan lebih rendah daripada itu. Dari dugaan kami ya lebih rendah dari 3,25 juta. Itu oleh-oleh pertama. Oleh-oleh kedua adalah bahwa konsep yang kami pakai sebagai statistisi adalah konsep yang fluid. Bukan mengatakan yang terbaik, tapi adalah salah satu sumbangan untuk melihat suku bangsa. Bukan hanya Tionghoa, tapi juga suku bangsa-suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia. Dan ini adalah salah satu anugerah buat kita semua karena di berbagai negara lain kita tidak punya kebebasan untuk menentukan siapakah kita, jadi terserah kita mau siapa. Kalau nggak ngerti yang ikuti orang tuanya, tapi kalau nggak mau ikut orang tuanya, silahkan bebas. Saya kira ini adalah aset negara kita Indonesia yang mempunyai beragam suku bangsa dan ini perlu kita syukuri dan terima kasih banyak. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Domini. Terima kasih banyak Pak Aris. Berikutnya kami mengundang Pak Leo Surya Dinata yang sangat mempengaruhi studi sensus bagi Pak Aris, juga Pak Syairi dan Ibu Evi. Pak Leo, kami persilahkan Pak Leo memberikan tanggapan. Ya, ini merupakan presentasi-presentasi yang hebat ya. Ini menambah banyak pengetahuan. Dan Memang, etik city itu ya merupakan satu topik yang luar biasa, gitu ya. Apalagi kalau orang bicara tentang suku Tionghoa, Tionghoa di Indonesia, misalnya orang-orang Tionghoa sendiri. Setahu saya, di Indonesia nggak percaya bahwa mereka itu apa jumlahnya begitu sedikit, ya. dan mereka itu tidak percaya kepada sensus dan statistik, jadi saya mengatakan kalau nggak percaya pada sensus dan statistik, ya apa yang mau didasarkan begitu ya, jadi ini sebetulnya jika kalau hanya apa itu terka-terkaan dan lagi bayang apa itu imajinasi begitu, ini kan apakah satu apa kan ada orang mengatakan bahwa apa nation itu kan imagine community gitu Akan tetapi nah, mereka itu asal paham bahwa ya jumlah penduduk itu bukan bukan imagine community ya. Itu harus berdasarkan sains begitu. Nah, satu hal begitu yang telah di bahas begitu ya mengenai konsep suku itu, konsep ethnicity itu itu kan banyak sekali uh, cara untuk memberikan definisi. Tapi barusan uh, 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 Pak Seri juga uh, Pak Aris, Bu Evi itu menekankan bahwa ini di Indonesia itu pengambilan sensus uh, itu berdasarkan self identification. Jadi, biarpun orang itu sebetulnya uh, Chinese, tetapi dia bisa mengaku bahwa dia itu bukan Chinese. Karena itu, dalam suasana Indonesia di mana nasionalisme etnonasionalisme nasionalisme itu begitu tinggi, ada kemungkinan besar sekali bahwa Tionghoa di Indonesia itu. Jadi kalau sehari-hari di, di antara kelompok keluarganya sendiri mengaku sebagai Chinese, tetapi kalau, se, kalau di interview atau di acara, apalagi oleh uh, suku yang berbeda, mereka itu selalu mengatakan, dia sebetulnya Chinese, tapi dia mengatakan, oh saya ini orang Jawa, saya ini uh, apa ini Betawi. Dan bahkan juga mengatakan diri sebagai, saya ini orang Indonesia. Dan ini jadinya saya juga percaya pada pada dua uh, tahun 2010 begitu. Masih banyak sekali orang-orang keturunan Tionghoa itu yang tidak mengaku dirinya sebagai uh, etnis Tionghoa. Nah, apakah mereka itu sungguh-sungguh telah menganggap dirinya itu bukan suku Tiongkok mungkin itu apa di luar uh, diskusi kita ini karena di dalam sensus itu ya memang caranya demikian ya kita itu jadinya bergantung kepada self identification gitu. jadi self identification itu jika lo diambil sebagai sat satunya atau, uh, satu satunya patokan. Kira saya, jadi jumlah orang-orang Tionghoa itu berapa tidak bisa diselesaikan. Sebetulnya. Jadi selalu akan ada perdebatan. Gitu. Ada yang mengatakan, oh ini coba misalnya di antara sekian, misalnya 50 persen yang mengaku dirinya itu bukan Tionghoa, sebetulnya dia Tionghoa. Tapi sudah berang tentu ada argumentasi yang kedua juga. Memang kalau dia itu tidak mau mengakui dirinya sebagai etnis Tionghoa itu, ya apakah kita mesti memaksakan bahwa yo kamu ini Tionghoa, mengapa nggak mengaku Tionghoa begitu? Susahnya di Indonesia sampai setakat ini definisi daripada Bangsa Indonesia itu adalah terdiri dari berbagai suku. Mau tidak mau seseorang itu dikotakkan kepada salah satu suku. Jadi kalau misalnya orang-orang Tionghoa begitu tidak diakui sebagai suku sampai sekarang ini Tionghoa itu rupanya masih belum secara resmi mungkin ya. At, uh, masih rupanya tidak diakui sebagai suku terkecuali peranakan Tionghoa. Nah itu telah di, am, apa sudah dianggap sebagai salah satu suku oleh Bung Karno ya pada 1963 gitu. Tapi kalau misalnya peranakan Tionghoa itu disamakan dengan suku Tionghoa, nah itu mungkin uh, masalahnya itu sudah selesai. Tetapi Kesukuan itu masih tetap uh, Dibicarakan Nah ini Salah satu Poin yang saya harus eh, Yang saya mau uh, utarakan Yang kedua ini Jumlahnya Orang Tionghoa itu Menurun selainnya Self-identification Juga karena tidak ada Apa itu ma uh, Tidak ada Uh, mass migration dari luar tanpa mass migration dari luar jadi jumlah etnis tionghoa di indonesia tidak akan bisa uh, meningkat karena itu birth rate nya uh, sangat rendah yang ketiga yang 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 kedua ini juga salah uh, mengapa menurun ini ada hubungannya dengan migrasi orang-orang Tionghoa yang dari Indonesia juga keluar mengembara karena globalization atau karena sebab-sebab yang lain begitu. Nah, ini kedua unsur ini bagi saya penting untuk dibicarakan. Dan mengapa jumlah orang Tionghoa itu terus menurun begitu. Biarpun ada demikian, saya juga melihat bahwa sebetulnya atau boleh dikatakan bahwa orang Tionghoa itu jumlahnya menurun tidak sehebat seperti jumlahnya orang Madura. Yang pada 1930 itu jumlahnya 7 persen. 7 persen, ya, kemudian menurun sampai hanya 3 persen. Nah, dari misalnya suku yang deket ketiga, akhirnya dia di bawah uh, suku Melayu begitu. Dan nah faktor-faktor yang semacam ini bagi saya sangat kompleks ya. Akan tetapi biarpun bagaimana secara akademis masalah jumlah Tionghoa itu sebetulnya berapa itu masih akan didebatkan terus menerus ya. Karena persepsi yang berbeda, definisi yang berbeda. Bagi saya, satu patokan yang penting itu adalah sensus. Jikalau kalau misal biarpun dengan segala kekurangannya ya, itu sensus itu lebih mempunyai dasar-dasar scientific method dari kepada pengiraan dari agen-agen surat kabar atau berdasarkan perhitungan dari koran-koran dan sebagainya begitu. Nah itu yang sering dilakukan sebenarnya oleh banyak penulis yang tidak bersifat akademis. Nah, sekian saja, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Leo. Jadi memang ke depan masih terus dinamis ya terkait dengan pendataan dari suku bangsa, atau demografi Tionghoa dan kita sudah mendapatkan banyak sekali benang-benang merah dari diskusi kita ini. Uh, saya meminta dan mengundang lagi masing-masing pembicara kita, Pak Sairi, Bu Evi, dengan Pak Aris, mohon untuk memberikan pernyataan penutup masing-masing uh, satu menit. Saya lihat terima kasih sudah apa terjadi tanya-jawab tadi di chat, dan kita sekarang di penghujung acara. Saya minta uh, Pak Sairi dulu, Bu Evi, kemudian Pak Aris untuk pernyataan penutup. Silakan Pak Sairi. Terima kasih Pak Sisko. Uh, terima kasih banyak. Ini apa pertemuan diskusi yang sangat sangat bermanfaat banget, uh, terutama bagi saya, nambah wawasan saya juga dari pertanyaan teman-teman. Dan intinya bahwa itu tadi beberapa pertanyaan teman-teman. Gimana sih menentukan suku? Intinya adalah uh, seperti yang kita lakukan selama ini bahwa menentukan suku itu ya tergantung kita sendiri gitu sebetulnya. Setelah self identification itu gitu. Jadi kalau kita merasa uh, kita lebih dekat lebih apa dengan suku di mana kita sudah banyak lama tinggal di suatu lokalistik misalnya di satu tempat lah gitu. Ya Petugas sensus akan mencatat sesuai dengan jawaban kita, gitu. Itu, itu yang bisa saya sampaikan, gitu. Jadi, nggak, nggak, nggak bingung sebetulnya. Eh, tergantung bagaimana responden itu menjawab. Kemudian tadi juga ada yang menyinggung tentang kota desa, ya bisa, tapi kita eh, sampai hari ini belum mengeluarkan publikasi tentang itu, gitu. Untuk eh, dari data yang terbaru, gitu. Dan sekali lagi sebagai penutup, terima kasih kajian tentang suku ini luar biasa sekali. Manfaatnya, kegunaannya, dan mudah-mudahan dari dari diskusi kita akan menghasilkan banyak hal bagi pembangunan bangsa ini ke depan. Terima kasih Pak Moderator. Oh iya, terima terima kasih banyak Pak Sairi, yeah. uh, terima kasih Mas Michael, Amin yeah. Pak, uh, semoga kita menjadi bangsa yang semakin dewasa dan tidak ada yang ditinggalkan tadi seperti presentasi Bapak dan terus maju jaya. Berikutnya Ibu Evi. Terima kasih banyak uh, untuk kesempatan uh, pagi uh, pagi malam ini. Uh, saya kira Uh, diskusi ini uh, cukup menarik, uh, kita bahas, kita lihat uh, identitas etnik uh, yang ada di Indonesia Dan juga seperti tadi Pak Leo kemukakan uh, bahwa ini pasti akan terus ada perdebatan, akan terus ada perbincangan Tapi saya kira kembali dasarnya adalah ke Bineka Tunggal Ika bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ya ada in everybody. Di dalam diri kita masing-masing kita sudah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi eh, kalau kita bisa berdamai dan berada dalam diri kita sendiri bahwa kita berbeda-beda dalam satu dan dan kita tetap bahagia dengan itu, saya kira eh, etnisitas di Indonesia itu bukan hal tabu kita perbincangkan tapi jangan jadi itu sebagai sumber konflik karena diversity is asset. Karena menurut saya justru diversity kita ini adalah asset. Asset ini ya saya ingat sahabatnya pertama kali diajak di sini tuh ada satu penulis um, ethnicity in Indonesia kalau tidak salah namanya uh, orang Belanda namanya Van Klinklen yang dia bilang ethnicity is in, ethnicity in Indonesia is nowhere. But ethnicity in Indonesia is everywhere. Nah, itu kenapa mengatakan begitu everywhere ya? Karena ketika itu untuk bisnis, itu untuk pariwisata ya yang dijual, itu adalah keragaman etnis di Indonesia. Itu jadi, itu berarti ekonomi value-nya ada gitu. Nah, mari kita bersama-sama sekarang mengakui keberagaman kita yang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika di dalam moto itu adalah ya kita semua gitu ada di diri kita masing-masing yang itu bagi saya itu bukan sesuatu yang dinaya bahwa karena ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita lihatnya heritage kita ke sana sini jadi demi untuk wawasan kebangsaan kita untuk uh, perdamaian kita kajian ini informasi tentang etnisiti dan suku bangsa kita pelajari bersama adalah memang juga bagian dari tugas hidup kita di dalam negara Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira terima kasih banyak untuk kesempatan di sini Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Evi yang selalu mengingatkan kita sebagai keluarga besar. Kita satu entitas yang sama dan ke depan kita bisa mempromosikan terus bahwa perbedaan itu ya, kekayaan kita itu sendiri. Terima kasih Bu Evi. Berikutnya Pak Aris. Pendek saja, saya hanya mengulang dikatakan Pak Sairi, Bu Evi, dan Pak Leo. Metode di sensus ini hanyalah salah satu metode dari yang banyak dilakukan. Tapi bukan yang terbaik, tapi bisa melengkapi informasi-informasi yang ada. Dan seperti dikatakan Pak Leo juga, data dari sensus ini bisa bicara untuk nasional, provinsi maupun kabupaten. Itu yang pertama. Kedua adalah bahwa dengan self identification kami menduga bahwa yang jawab suku Indonesia itu merupakan salah satu rekomendasi kami dari buku kami tahun 2015 itu akan makin banyak. Bukan hanya suku Tionghoa, tapi suku-suku lain pun makin banyak yang bingung. Saya ini suku apa? Sudah campur-campur. Bukan kawin campur saja, tapi juga pindah ke berbagai daerah. Saya itu siapa ya? Kita usulkan diberikan kolom suku Indonesia. Dan itu sudah masuk. Jadi, itu Jadi saya dugaan saya, suku Indonesia ini nanti yang akan makin dominan di tahun 2045. Orang-orang makin campur. Terakhir terima kasih kepada panitia dan semua teman-teman saya juga bersama dua pak Sairi dan Bu Evi saya kira telah belajar banyak dari teman-teman dan ini akan moga-moga membuat kami akan buat studi lebih lanjut walaupun tahun 2020 datanya mungkin kurang bagus dari tahun-tahun sebelumnya terima kasih banyak salam bineka tunggal ika.